tes tes baik sebelum acara dimulai kami mohon para jamaah semua terutama yang putri yang putri itu kaca bukan besi ya kita ingin bahagia nanti malah jadi petaka. Nauzubillah min Jadi mohon kiranya Menahan diri, ya. Insya Allah, Mbak Najwa akan memberikan inspirasi sebanyak-banyaknya pada malam hari ini. Yang kedua, kami mohon, kamera kami ada di belakang, jadi mohon yang di depan kamera tidak untuk berdiri, ya. Tidak untuk berdiri, untuk ngambil foto secukupnya, ya, karena mengganggu kamera kami yang ada di belakang. Oke, okay, saya rasa itu saja. Mohon diikuti dengan baik, dengan seksama. Kita dengarkan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du Jamaah sekalian, mari kita buka acara panel discussion Ramadan Public Lecture malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Jamaah Masjid Kampus UGM, Izinkan kami menyampaikan CV dari Bapak Zainuddin Muda Z Monggilo SIKOM MA selaku moderator kita kali ini. Beliau merupakan dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Beliau juga merupakan anggota jaringan pegiat literasi digital. Meraih pendidikan serata satu ilmu komunikasi di Universitas Halu Oleo pada tahun 2009 lalu sukses menyelesaikan gelar Master Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada pada tahun 2014. Baiklah, kepada Bapak Zainuddin Muda dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, sesuai janji, berarti tadi ya, Alhamdulillah, sudah sesuai janji menepati. Karena idola yang dinanti-nantikan sudah ada di tengah kita semua. Ya, baik Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian, pada sesi diskusi panel terakhir hari ini, sebagaimana yang Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian sudah ketahui, kita kedatangan dua pembicara hebat. Satu ini awalnya seorang jurnalis. Lalu, kok tiba-tiba karena kiprah beliau, konsistensi beliau di bidang ini, beliau justru bisa menjadi figur publik yang berpengaruh. Bahkan, barangkali kalau sekarang orang-orang tadi ini sampai sempat heboh ya, padahal penyampai perwacananya saya ya. Terus, tiba-tiba ketika beliau datang gitu ya, tiba-tiba langsung lah heboh semuanya gitu ya. Nah, ada sisi selebnya juga beliau ini, satunya lagi. Tidak kalah selebnya, sebenarnya ya, kenapa? Karena kalau bapak, ibu, mas, dan mbak sekalian mungkin beberapa kali melihat sayangan televisi, khususnya nanti jelang tahun-tahun politik, tahun-tahun pemilu, beliau ini juga sering malang melintang di berbagai stasiun TV untuk diwawancarai pendapatnya terkait dengan komunikasi politik, gitu ya. Jadi, hari ini sepertinya dua-duanya sebenarnya seleb, tapi tetap kayaknya ya yang satunya ini lebih menonjol lagi daripada yang satunya gitu ya. Apalagi saya kayaknya jadi remar-mareng ginang ya di sini ya. Tidak masalah, tapi nanti kita akan berdiskusi banyak dengan beliau berdua karena kepakaran beliau tentu dengan tema problematika moral untuk jagat media sosial di Indonesia sejauh ini ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian, semuanya, tadi jangan lupa ya, saya sekaligus mengingatkan lagi untuk yang jamaah perempuan, hati-hati di depan Anda. Itu semua kaca, ya. Jadi, jangan sampai bersender terlalu berlebihan, gitu ya. Sudah kayak mau terjun dari atas gitu hati-hati ya biar tidak bahaya kemudian yang bapak ibu eh, mas mas semua khususnya di lantai satu jangan sampai menutupi kamera itu ya karena itu akan digunakan sebagai dokumentasi sebab tidak semua malam ini bisa berkesempatan hadir untuk melihat mbak Nana kemudian melihat Mas Nyarwi secara langsung di sini sehingga mudah-mudahan mereka yang menyaksikan hari ini langsung ya via YouTube live streamingnya Masjid Kampus tidak ketinggalan rasa hangatnya ...rasa serunya Mas dan Mbak Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini apalagi malam ini malam ke-23. Mana tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam ya. Tetapi dengan tadi dengan setiap usaha dan ikhtiar mudah-mudahan ya Bapak Ibu Mas dan Mbak kita semuanya diberikan karunia e, mendapatkan malam itu dan nanti kembali menjadi suci lagi ya pada kemudian hari Fitri nanti. Bapak Ibu Mas dan Mbak sedikit perkenalan walaupun sebenarnya saya tidak perlu memperkenalkan kedua beliau karena sudah setenar itu gitu ya, sudah sepopuler itu namun izinkan saya supaya katanya nggak gaji buta moderatornya ya. Nah izinkan saya untuk memperkenalkan beliau sedikit. Di sebelah kanan saya sudah ada Mbak Najwa, SHLLM. Aduh ya Allah Mbak jangan tatap saya, saya nanti. <tik> Aduh, gitu ya. Hati saya berdebar, gitu ya, guys. Nah, Mbak Najwa ini atau kerap kita sapa dengan Mbak siapa? Mbak Nana. Terima kasih sekali lagi Mbak Nana sudah hadir. Berapa kali sih Mbak? Yang ini ke Jogja atau ke UGM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke ke UGM udah gak bisa dihitung udah jari bisa dihitung, ya? ya. Karena setiap kali diundang gak mungkin bisa nolak. Eish. Beneran loh, selalu kayak ada ikatan batin dengan UGM tuh. Betul. Ini selama Ramadan yang undang aku banyak banget, mm. yang aku penuhi undangannya cuma di sini. Eis, plus dulu. Beneran. Makasih mbak Nana. Beliau ini menempuh pendidikan hukum, gitu ya, studi hukum di Universitas Indonesia. Lalu, melanjutkan studi hukum media di Melbourne Law School, Australia, dan merupakan salah satu alumni berpengaruh dari Australia Awards Indonesia di tahun 2022. Ya luar biasa. Aku bukan hukum media, aku hukum dan politik. Hukum dan politik, mohon ma, mo tolong panitia ya, panitia. Gak apa-apa, apa-apa. Hmm. Ya, ini panitia ya, baik. Ini kurang riset berarti, mbak Nana. Baik, tidak apa-apa ya, kita maafkan. Bulan puasa ya, guys ya. Baik, terus kemudian ini, mudah-mudahan ini tidak salah, mbak Nana. Ini dua tahun 2000, beliau memulai karirnya ya di bidang jurnalistik sebagai reporter di Metro TV dan juga sudah menjadi anchor di beberapa program di stasiun televisi tersebut. Lalu di 2009 beliau memulai acara sendiri dengan nama acara apa? <tuk> iya, betul ya. Kemudian di tahun 2018 beliau mendirikan sebuah medianya sendiri dengan nama? Udah pada jago ya mbak? Betul, lalu satu lagi tidak kalah ya, tenarnya. Walaupun sebenarnya Mas Yarwi bilang ke saya tadi ya, secara japri, e, "zam, zam, nanti Mbak Nana aja ya, ya yang kemudian diperkenalkan." Saya enggak usah, eh, janganlah Mas Yarwi ya. Nah, Mas Yarwi juga ini, kemudian senior saya ya, Bapak Ibu Mas, dan Mbak di Dose, Departemen Ilmu Komunikasi. Mas Yarwi ini kemudian menempuh S1 di departemen yang sama, kemudian S2 di Magister Manajemen Komunikasi Politik Divisi UI lalu menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Media School dari Faculty of Media and Communication, Bournemouth University UK. Dan beliau juga sempat menjadi postdoctoral research fellow di Asia Institute untuk University of Melbourne Australia, di mana S2-nya Mbak Nana selesai ya. Kemudian beliau aktif menulis artikel soal komunikasi politik dan demokrasi di berbagai media masa nasional, misalnya saja Jawa Pos, ada Kompas dan Media Indonesia, serta publikasi pada berbagai jurnal internasional. Ia juga sering diminta ya, yang saya sampaikan tadi di awal, menjadi komentator komunikasi dan politik oleh televisi berita nasional, misalnya saja CNN Indonesia, TV One, TVRI Nasional, MNC News TV, Kompas TV, dan mungkin Be, sebentar lagi ya di narasi TV gitu. Nah, bisa jadi itu ya. Setelah ini biasanya akan ada kolaborasi. Nah, masing-masing beliau Bapak Ibu Mas dan Mbak sekalian akan berbagi kepada kita soal tema hari ini. Tadi saya sudah sempat ngobrol sama Mbak Nana juga ya, dan juga Mas Nyarwi, apakah akan ada slide tertentu atau seterusnya. Gak usah Mas sepertinya, tapi saya pengen ada opening statement. Nah, opening statement ini yang kemudian akan kita dengar. Tapi sebelum ke situ, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, kenapa sih kira-kira tema problematika moral untuk jagat media sosial di Indonesia hari ini begitu urgent untuk kita sama-sama bahas atau diskusikan? Ada enggak yang mau berbagi pendapatnya ke kami sebelum kita mulai? Ini bisa jadi jadak pendapat kita ya, Mbak Nana dan Mas Nyarwi ya, sebelum nanti beliau berbagi opening statement. Boleh, Masnya, bolehkah dibagikan mikrofonnya, Mas, kalau ada? untuk Mas. Keren ya. Mari kita beri aplaus untuk Masnya. Oke, boleh diperkenalkan namanya Mas, ukuran sepatu dan nomor OVO Mas. Oh enggak usah ya. Uh, mohon izin untuk berdiri. Silakan Mas. Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fabian dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gajah Mada Visipol. Mana suaranya Visipol? Ya. Yeah. Terkait dengan tema moralitas uh, di uh, media sosial seperti itu, Mbak Nana, saya deg-degan. Soalnya saya sudah memberikan beberapa bulan bahkan sebelum acara ini saya bisa bertemu langsung dan juga bisa berkomunikasi langsung dengan Mbak Nana seperti itu. Uh, <laughs> ya, yeah, uh, terkait dengan masalah moralitas karena kita tahu sendiri bahwa netizen Indonesia menjadi uh, peringkat nomor satu netizen paling galak di Asia seperti itu dan juga. Uh, banyak sekali lontaran-lontaran uh, komentar di sosial media, baik di YouTube, di Instagram, di TikTok. Seperti itu, itu juga menjadi salah satu, uh, apa namanya, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Terus, selain itu, terkait dengan saat ini uh, menjelang tahun politik, berarti banyak sekali hoax yang bakal beredar. Seperti itu, itu yang menjadi masalah saat ini karena kita bisa terprovokasi, terpancing seperti itu, apalagi yang masyarakat yang mohon maaf saat ini mungkin di Indonesia masih minim sekali untuk budaya literasi dan juga bagaimana kita untuk memfilter untuk bisa uh, apa namanya mem, me, ya memfilter terus juga menyaring berita-berita yang kita terima seperti itu mudah-mudahan dengan adanya acara ini dan juga nanti bisa dilanjutkan lagi agar kita bisa lebih paham bagaimana untuk menjaga etika dan juga moral di media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mantap sekali. Tegas sekali jawabannya. Dan didukung dengan data ya Mbak Nana bahwa betul Digital Civility Index per 2021 masyarakat Indonesia atau netizennya kita atau bahasa lainnya deterjen ya guys. Nah itu katanya paling tidak sopan bahkan tidak hanya se-Asia Tenggara ya tapi se-Asia Pasifik itu ya waduh luar biasa bukan karena prestasi padahal ini sangat kontras dengan keramah tamahan yang kerap kali dilekatkan pada warga Indonesia yang katanya kita itu gemah ripah lojinawi santun dan lain sebagainya ya tapi ketika jadi warga net tiba-tiba auto barbar -bar. itu ya komentar menyudutkan ujar kebencian menyebarkan berita provokasi berita palsu, berita bohong. Walaupun nanti kalau pakai kata berita bohong dan berita palsu ini perlu kita kontekskan juga ya, Bapak Ibu Mas dan Mbak sekalian karena ini semacam monodai dari bagaimana produksi, produksi dari media sebagai institusi yang sebenarnya kredibel memberitakan berita. Dan juga residu-residu yang lain tadi disebutkan oleh Mas e, peserta betul ya, sebentar lagi tahun politik. Sebenarnya bukan sebentar lagi, bahkan saat ini sudah gitu ya, sudah memasuki dan sudah panas ini, geliatnya sudah mulai terlihat. Nanti juga saya kira mbak Nana sama Syahrul akan sedikit menyinggung itu, walaupun di masjid kampus kita tidak akan membawa unsur itu ya, bapak ibu mas dan mbak sekalian. Tapi sebagai mitigasi dan antisipasi. Nah, ada lagi nggak boleh supaya gender balance nih, mbak Nana, ya kan? Satu dari jamaah, oh itu udah heboh tuh. Baiklah. Boleh, di sebelah sana sudah angkat tangan, saya ikut angkat tangan jadi seru. Boleh enggak mbak, ada mikrofon enggak ya di atas, pelantang ada ya, siap. Boleh perkenalkan dirinya, ini kayaknya idolanya mbak Nana juga ini mbak. Yang mengidolakan saya enggak ada kah di sini? Enggak ada ya, baik. Silakan, Bism boleh mbak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezania, saya dari Kebumen. Uh, bapak saya ngefans banget sama Mbak Nana walaupun dia uh, beliau tamatan SD dan sering dicemooh oleh tetangga kenapa anaknya nggak nikah-nikah karena sering Katanya Mbak dia sangat ngefans sama Mbak Nana. Tunggu, tunggu dulu belum selesai. belum selesai karena Bapak saya selalu nonton Mbak Nana. Bapak mengizinkan saya mendaftar S2 alhamdulillah tahun kemarin saya lolos LPDP tahun ini. Amin. Nih. Salah satu inspirasinya mbak. Sa daftar Prodi Magister Sastra Universitas Gajah Mada. Alhamdulillah, selamat ya mbak. Mbak, keperannya. Uh, mbak ditata dulu, pelan-pelan, pelan-pelan. <laughs> Pasti grogi toh. pelan-pelan gitu yo. Oke, sudah siap. Silakan. Saya so. Ya betul, dilepas saja pelantangnya. Nah, pelan-pelan. Kira-kira kenapa ya ini jadi penting tema kita ya? Monggo. -ko. Saya seorang pegiat sastra anak, saya pendongeng sejak SMA. Uh, dan saya melihat digitalisasi anak sudah banyak di Youtube. Tapi diskusi-diskusi orang dewasa seperti misalnya Apakah nanti narasi TV akan mengundang para pendongeng terdahulu atau sekarang yang sedang berjuang seperti Kak Arona Mentari, Awam Rakoso, dan lain sebagainya kalau yang terdahulu ada Ria Enas, kalau almarhum Pak Radin udah nggak bisa diundang. Iya. <tuk> 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 ya, apabila narasi TV Banana bersedia membantu untuk membuka si bersama Para pegiat sastra anak yang ada di Indonesia, para pendongeng nasional. Saya berharap energi yang anak-anak bawakan bisa uh, ikut menyalurkan semangat-semangat para pegiat sastra anak kepada para anak muda di Indonesia. Uh, agar mereka mau bersedia mendongeng untuk anak-anak karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai anak-anak. Oke. Okay. Nah, Mbak, pertanyaan saya satu. Kalau tadi itu concern atau harapan untuk Mbak Nana sudah saya sampaikan barusan gitu ya, karena kurang terdengar begitu jelas di wilayah ini. Satu lagi, kira-kira kenapa ya materi atau topik mengenai problematika moral di jagat media sosial itu jadi penting kita bahas? Ya. Ya, karena tadi menyinggung dengan mas-mas uh, yang di bawah. <laughs> ya. Yeah. Nek. Netizen in Prancis. Bagaimana kita memperbaiki keadaan ini? Salah satunya dengan memperbaiki ah, memperbaiki moral anak-anak dengan konten dan diskusi-diskusi ilmiah para orang dewasa. Itulah mengapa menjadi penting supaya kita menjadi bangsa yang lebih. Oke, okay. maturun Mbak, kita beri aplaus untuk Mbaknya. Konsennya <tuk> saya kira menarik Mbak, ini lebih spesifik bahkan untuk menjaga moral anak-anak kita ya, yang saat ini barangkali beberapa sebagai orang tua sudah mengizinkan penggunaan gawai namun kemudian tidak diikuti dengan uh, edukasi atau literasi atau mungkin istilah sekarang uh, apa sharingting ya dan istilah-istilah lainnya yang relevan saya kira itu juga menarik mbak Nana ada sejumlah poin-poin yang teman-teman semua sudah sadar bahwa tema ini penting karena sudah sadar maka tentu mas dan mbak semua bapak ibu sudah menaruh hatinya sepenuhnya ya sehingga kita bisa mulai diskusinya sekarang saya berikan opening statement dulu kepada mbak Nana mbak silakan mbak Terima kasih, Mbak Zam. Saya mau ulangi lagi salamnya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau disclaimer dulu di awal berkaitan dengan topik yang kita bahas hari ini soal media sosial. Saya mau pengakuan, saya ini pengguna media sosial yang sangat khusyuk, sungguh-sungguh, dan betul-betul. Dan setiap ada media sosial baru, saya pasti salah satu early adapter. Saya bisa saja berkelit seperti politisi dan bilang, "Saya melakukan itu karena pekerjaan saya mengharuskan saya untuk mengikuti itu." Tapi saya nggak mau bohong, saya mau mengaku, "Ya." Pekerjaan saya sebagai jurnalis dan pendiri media digital memang mengharuskan saya untuk selalu up to date dengan berbagai perkembangan teknologi, termasuk sosial media. Tapi, alasan paling dalam lubuk hati, saya menikmati sosial media, menikmati sepenuh hati, cari berita, lihat konten, lihat barang yang lucu-lucu, ya, sis, di Instagram mengikuti artis idola saya Adele. Saya ngecek terus Louis Capaldi baru ngeluarin album baru. Untuk live streaming, untuk ekspresi. Kalau lagi foto selfie ngerasa cakep, pengen juga mamerin lagi cakep. Untuk menunjukkan opini, kalau lagi marah untuk menunjukkan kemarahan. Jadi ya, saya pengguna media sosial yang khusyuk dari dulu. Saya punya delapan akun medsos. Coba deh, saya punya WhatsApp, punya Facebook, punya Twitter, punya TikTok, punya LinkedIn, punya apa lagi? Punya line, telegram. punya Telegram, punya sinyal. Wah, lebih dari delapan, deh. Yang saya mau bilang, adik-adik, saya yakin saya tidak sendiri. Saya berani ngaku gini karena saya tahu dalam hati kamu juga seperti saya, ya kan? Dan saya ada datanya. Pengguna aktif media sosial di Indonesia berapa coba? 188 juta. Hampir 70 persen dari populasi kita menggunakan sosial media. Rata-rata menghabiskan waktu 3 jam setengah di medsos. Dan ya, rata-rata sama seperti saya punya 8 akun medsos di berbagai platform. Itu yang belum punya second account ya, Terkadang kan Instagram beda ya. Betul, betul. Ada yang resmi, ada yang untuk stalking. Ada alter ego. Ada alter ego. Ya, ya kan nggak mungkin beli Instagram ngaku Najwa hap minta diskon malu kan. Jadi pasti second account. <tuh. tuh. tuh>. Nggak, aku nggak pernah minta diskon. Aku selalu bayar full. Malah kalau perlu tak beli, nggak pernah gratisan. Ngomong apa tadi aku? Oh ya. Jadi gitu. 188 juta yang main Facebook ada 178 juta. Yang main TikTok ada 106 juta. Yang main Instagram 97 juta. Dan kita, orang Indonesia, posting konten dua kali lebih banyak dibandingkan rata-rata dunia. Kita ini senang ngobrol memang. Ngobrol dalam kurung gosip ya. Asal jangan gibah ya. Jangan gibah. Gibah gosip bedanya apa? Ada bedanya yang mungkin. Itu topik berikutnya. Kita senang ngobrol, dan tadi angka-angka tadi itu tuh kita selalu masuk tiga besar, loh. Bergantian aja posisinya antara Amerika, Brazil, India, bergantian. Facebook kita nomor dua, Instagram kita nomor tiga, tapi selalu nomor uh, tiga besar. Kita posting Facebook, konten, tiga kali lebih banyak dari rata-rata dunia. Kita komen Instagram, 60 lebih banyak dari rata-rata dunia. Kita punya teman di Facebook, itu kan punya teman ya. Teman kita tuh paling banyak sedunia, nggak kenal aja. Kita approve kok, temenannya ya kan? Jadi, ya, di setiap negara itu pasti ada tantangan soal hoax virus dusta, saya bilang saya paling gak seneng kata fake news, karena news itu sakral, gak ada fake news itu oksimoran menurut saya, kalau kita pakai fake news seolah-olah kita mengaku ya, apalagi sebagai jurnalis 23 tahun, gak mau gue fake news, gak ada fake news, virus dusta virus dusta pornografi, penyebaran data-data pribadi, ya itu semua tantangan di semua negara, cuma karena habit digital kita, karena kita seneng ngobrol, karena penggunanya luar biasa banyak, Tantangan itu menjadi lebih besar di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi kalau saya boleh refleksi sedikit ya adik-adik, iya -adik, yeah. itu semua problem besar tuh soal hoax. Kita nggak bisa bedain mana yang sampah, mana yang fakta. Baunya sekarang udah mirip-mirip, disemprotin pewangi semua. Yeah. Jadi hidung yang tidak terbiasa kritis membedakan mana yang sampah, mana yang wangi betulan. Terkadang kita tersipu, tuh, terbuai. Tapi nanti kita bicara itu, nanti, iya, itu problem. Iya, pornografi itu problem. Iya, penyebaran data itu problem. Tapi kalau saya, keresahannya mungkin lebih hal-hal yang sederhana. Awalnya sederhana, saya merasa dan saya mencatat, media sosial ini menantang kemampuan kita untuk menggunakan atensi, lalu empati. Dan berawal dari hal-hal sederhana, setiap kali kita bicara sama teman, ada telepon teman yang curhat, pasti sembari mendengarkan kita scrolling, ngecek WA, ngecek email, ngecek IG. Sedemikian mudahnya, kita kehilangan perhatian, dan saya khawatir jangan-jangan sedemikian mudah juga kita kehilangan empati, karena ada satu contoh lain. Setiap kali kita melihat kecelakaan mobil. Atau ada orang yang berantem. Refleks pertama kita, yeah. ya kan? Merekam drama itu. Dibandingkan kemudian kita mengecek apakah ada orang yang butuh bantuan atau tidak, ya kan? Ada satu filsuf Prancis di abad ke-20, meninggalnya tahun 1943, lahirnya 1909 kalau nggak salah. Namanya Simon Weil, dan dia bilang begini: Saya mencatat karena ini bagus. Dia bilang attention is the rarest and purest form of generosity. Perhatian adalah bentuk paling langka dan paling murni dari kemurahan hati. Jadi kemampuan kita untuk mendengarkan, untuk memberikan secara seksama memperhatikan itu prasyarat untuk perhatian moral, prasyarat untuk empati Prasyarat untuk tindakan yang etis, dan sekarang, ketika begitu banyak distraksi, ketika kita bicara, kita tidak perhatian pada orang, gimana kita mau empati, gimana kita menempatkan posisi kita pada diri mereka, mereka ngomong, mereka curhat, kita ngecek lagi ada diskonan nih. Iya kan, HP kita penuh dengan notifikasi, kita terdistraksi, nggak bisa konsentrasi, gimana mau empati. Itu keresahan, apakah sederhana atau tidak dibandingkan dengan hoax yang lain-lain. Menurut saya, itu penting. Apa arti manusia tanpa empati dan kemampuan untuk bisa mengerti orang lain? Iya, kan, itu keresahan pertama. Keresahan kedua, media sosial membuat orang merasa ekspresi kemarahannya itu lebih diterima. Ya Allah, Twitter isinya orang malah marah, semua ngerasa gak sih? Aku tuh early adapter Twitter. Dulu belum ada yang main Twitter, gue udah main Twitter duluan tau gak sih. Dan dulu Twitter menyenangkan. Joke-joke. 2008 awal-awal banget. Belum iya. ada yang twitteran, gue yakin gue twitteran duluan. Iya, saya 2009 baru banana. Iya kamu 2009 ya? Karena dulu seru main Twitter itu. Fun, ngeliat yang kocak-kocak, video kucing. Aku kan iya. suka kucing. Sekarang Twitter tak ubahnya aula yang isinya penuh kemarahan orang, dan bukan hanya Twitter sesungguhnya di hampir semua platform, karena memang amarah itu emosi yang paling bisa diakomodasi di media sosial. Emosi negatif itu jauh lebih cepat lengket, lebih cepat menyebar, lebih tahan lama di berbagai platform dan itu yang akhirnya kita lihat semua orang marah-marah, semua orang jadi sasaran. Ada yang layak jadi sasaran kemarahan? Ada yang kira orang-orang yang cuma lagi apes aja, salah ngomong gitu ya. Jadi ada tuh amarahnya tuh sekarang politisi dimarahin, agak susah ngebelainnya sih, tapi ya terkadang kasihan juga gitu ya. Am politisi dimarahin, selebriti dimarahin, konten kreator dimarahin dan kemudian ada juga orang-orang yang cuma memang politically incorrect, salah ngomong atau joknya nggak sensitif, itu bisa jadi bulan-bulanan loh. Dan kerap kali kemarahan netizen, deterjen terhadap orang yang malang ini, itu berkali-kali lipat dibandingkan kesalahan awalnya. Sedemikian sampai ada banyak kasus tuh, ketika kemudian doxing itu terjadi, dikucilkan dari pergaulan, ada yang dikeluarkan dari pekerjaan, di beberapa kasus di Amerika Serikat ada yang bunuh diri loh doxing itu marah dan yang juga bikin miris adalah kemarahan itu oleh Twitter dikasih tanda love ya kan pakai tanda hati kalau kita misalnya kalau saya iseng nih mau nge-retweet ada satu karya jelek atau ada satu yang saya sebel gitu ya jelek banget gitu saya retweet tuh itu akan orang kemudian akan banyak yang ngasih love jadi Men, menyukai hmm. kemarahan atau kebencian itu yang diulang itu. kembali betul yang diulang kembali dan ada satu penelitian juga saya mau catat karena ini katanya kan aku kan ceramahnya sama pak Mas Arwin ya Mas Arwin, jadi aku harus ini penelitianku <laughs> harus jelas William Brady peneliti departemen Psikologi Yale. ia membuat penelitian mengukur ekspresi kemarahan moral di Twitter hasilnya pengguna yang lebih banyak menerima like dan menerima sebarkan atau retweet itu tendensinya untuk kemudian membuat postingan berikutnya berisi kemarahan dan kebencian juga lebih banyak. Jadi dia merasa kemarahannya itu divalidasi, lebih diterima dan dihargai dan itu yang membuat gelombang kemarahan, kebencian, caci maki terus-menerus berulang tidak putus-putus di retweet orang yang nge-retweet kemudian juga dapat like, nge-retweet lagi, nge-retweet lagi dan berulang-ulang. Dan sebenarnya fasilitas teknologi itu sebenarnya jadi dua sisi mata uang ya Mbak Nana ya Betul. kalau dilihat di situ ya. Monggo lanjut lagi. Aku ba mau bilang Mas Yam, kemarahan tidak selalu buruk. Kemarahan menurutku yang apa namanya? kadang itu dibutuhkan untuk menggerakkan. Kadang itu dibutuhkan kalau kita melihat uh, ketidakadilan yang sistemik dan kadang itu berguna. Ada banyak sekali contoh-contoh bagaimana kemarahan itu bisa di, di apa namanya? kapitalisasi dalam tanda kutip untuk mengubah keadaan. Gerakan Mitu di Amerika, Black Lives Matter. Gerakan reformasi di korupsi. Atau gerakan gejayan memanggil. Iya kan? Itu contoh-contoh kemarahan yang menurut saya jelas. Tapi hari-hari ini yang kita lihat kebanyakan yang kita lihat kemarahannya nggak ada tujuannya selain untuk melampiaskan energi ya. kebencian. Betul. Dan itu keresahan saya. Itu keresahan yang menurut saya mari kita bicarakan dan mari kita coba cari solusinya sama-sama. Mungkin itu pembukanya. Aplaus dulu untuk Mbak Nana ya. Berikutnya kita dengarkan ya dari Mas Nyarwi. Monggo Mas Nyarwi. Satu menit saja ya mas, ya. giliran mas Nyarwi dipercepat ya, <giliran mas> Nyarwi> jadi nggak adil moderatornya ya, ya? monggo mas tapi, Nyarwi. Saya memang sudah pesan ke mas Zam, mas Zam saya nemeni mbak Nana saja, jadi saya gak banyak-banyak. <giliran> Oke tapi saya mau kasih uh, opening statement gini, um, ada lima hal ya, yang bisa menggerakkan, bisa menumbuhkan, menyegarkan atau mengembangkan tapi sekaligus menghancurkan peradaban dunia. Apa itu? Ini tesis saya ya. Ya saya kira teman-teman sering juga mendengar. Uh, yang pertama uh, power atau tahta. Ya kan? Uh, kemudian harta atau wealth gitu ya. Uh, yang ketiga ini mohon maaf agak bias gender, tapi seringkali disebut juga itu wanita atau pasangan hidup lah ya, tepatnya, ya kan? Yang keempat adalah agama. Nah, yang kelima ini ini baru datang belakangan beberapa periode tahun terakhir yaitu apa sosial media nah tadi mbak Nana udah banyak menjelaskan tuh uh, bagaimana sosial media itu bisa menjadi berkah sekaligus musibah kan gitu kita bisa misalnya menikmati banyak hal tentang positif dari sosial media ya tapi bisa juga ada banyak masalah nah celakanya ini satu lagi celakanya uh, dari keempat sebelumnya tadi ya dari tahta atau power, dari harta atau wealth, kemudian juga dari apa namanya apa pasangan hidup atau wanita misalnya begitu, kemudian juga dari agama. ini ternyata terakhir bermuara di sosial media. jadi ada seorang profesor namanya Max itu ngajar di Universitas Amsterdam. saya baca banyak beberapa jurnal tulisannya itu. dia itu punya argumen dari 2007 itu yang banyak diperdebatkan orang. dia mengatakan bahwa Uh, kita tidak hanya we are, we are not living, no longer we, living with the media. Kita tidak hanya sekedar hidup dengan media, tapi kita hidup di dalam media. Ini dua hal yang beda. Saya sering kali di kelas komunikasi kalau ada masuk komunikasi sering saya sampaikan ini. Kalau kita hidup dengan media itu media di luar diri kita. Nonton TV dulu zaman dulu ya. Nah sekarang itu media adalah kita masalahnya dan kita adalah media juga. Nah artinya apa? di sini kemudian media ini menjadi channel yang luar biasa yang menyerap, mengabsorb dan mengekstrak peradaban. Ya. Makanya uh, uh, Roger Livingstone itu mengatakan di tahun 2000 uh, sorry, 2007 kalau nggak salah dia dia sudah punya argumen namanya media polis. Jadi polis itu kayak kota gitu, kayak ini gitu. Uh, tapi justru media ini yang menjadi infrastrukturnya. Ya, ini menjadi dan kita hari ini melihat berbagai peradaban melalui apa sih? Melalui media dan menggerakkan peradaban pun terangnya sekarang ini spiralnya itu mesinnya itu ada di media spesifik sosial media. Jadi kalau kita ngomong big data analitik apa saja di situ perilaku ekspresi manusia bisa kita dapatkan ya termasuk semua server apa perbankan infrastruktur apa semua sekarang bergerak bergeser ke sana semua. Nah disinilah kemudian jantung peradaban sudah bergeser. Kalau dulu agama ya agama itu bisa menjadi center Lembaga-lembaga keagamaan yang mengajarkan moralitas bisa menjadi center. Itu udah lama dari beberapa tahun lalu ada namanya uh, apa namanya saya lupa itu. Dia nulis uh, The Square and Tower. Ya. Uh, dia seorang uh, intelektual dari Scottish ya dari tapi sekarang dia di Hoover Institute Stanford University. Nah, runtuh tower-tower itu runtuh. Institusi apa yang punya authority itu powernya runtuh. Agama, tokoh agama <laughs> ya Uh, kalau mau jadi populer tokoh agama pun juga harus masuk sosmed. Mau tidak mau harus berdakwah melalui sosmed. Tokoh politik juga begitu, tokoh apa saja, lembaga negara apa saja, dia harus turun ke square. Karena kalau dia berdiri tower-tower ini sudah runtuh pengaruhnya. Nah, peradaban bergeser ke sosial media ini. Nah, di sini kemudian ini tantangan besar ya, Bapak Ibu, Mbak, Mas, Ibu, saudara semua, bahwa kita memang harus mengawal peradaban kita ini melalui sosial media karena apa? Karena kita hidup sudah di dalam sosial media, ya, dan sosial hidup media sudah hidup dengan adanya kita juga. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan luar biasa, ya, yang kita hadapi di masa depan dan tadi bisa dikatakan keluarga, keluarga sekarang juga luar biasa, lebih ma banyak mana interaksi orang tua anak bapak ibu dengan misalnya anak dengan sosial media, ya berbagai akun itu bisa kita lihat. Nah, di sini kemudian. Ya makanya banyak tokoh para moralis selalu menyerukan mari isi konten media sosial dengan hal-hal yang positif, hal yang dakwah, hal yang mencerdaskan, hal yang mencerahkan dan seterusnya. Tapi di sisi lain juga kita tahu di sana ada pertarungan. Ya, pertarungan. Nah, di kemudian pergeseran jantung peradaban kita di masa depan itu akan ditentukan sejauh mana sekali lagi, sejauh mana kita bisa memanfaatkan dengan baik dan secara maksimal dengan arif dan juga me menggerakkan jantung-jantung yang bisa mengisi konten-konten sosial media ini dengan hal yang positif dan yang bagus dan itu terjadi di banyak termasuk di politik ya dan 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 ini tentu saja uh, kita pingin di Indonesia ini mendapatkan berkah ya sosial media itu menjadi berkah buat Indonesia ya bukan menjadi petaka bagi Indonesia itu saya kira opening dari saya makasih saya. terima kasih Mas Nyarwi kita beri aplaus juga untuk Mas Yarwi. Korelasi antara Mbak Nana dengan Mas Nyarwi sebenarnya, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, teman-teman sekalian, tidak saja berbicara mengenai moral ya, kalau kita lihat tadi. Tapi untuk menuju ke sana, karena kalau kita berbicara moral, kita pasti berbicara soal yang disampaikan tadi Mbak Nana, etika. Kalau kita sudah berbicara etika, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, itu maka berbicara soal apa yang baik dan tidak baik ya. Apa yang jahat, apa yang baik misalnya. Apakah Mbak Nana dan juga kemudian Mas Nyarwe sepakat bahwa media sosial ini pada akhirnya kalau tadi Mas Nyarwe katakan saya langsung teringat Mas dengan Wall FM di departemen kita gitu ya. Ada satu ungkapan dari J.B. Afra bahwa do not hate the media but become the media itself. Tapi sekarang orang-orang atau kita semua ini punya akun medsos sebagai eksistensi atau perpanjangan kita sebagai media kita sendiri dan kita jadi media sebenarnya Cuman persoalannya adalah tadi yang sudah disampaikan, tidak semua menggunakan media itu dengan moral yang baik misalnya, etika atau etiket yang baik misalnya, etiket yang baik misalnya. Lantas bagaimana harusnya kalau seperti itu Mbak Nana dan kemudian Mas Nyarwi jika kita mau jadi media, maka kita harusnya seperti apa? Mungkin Mbak Nana dulu, karena Mbak Nana punya Uh, pengalaman saya kira ya dan mbak Nana juga bukan kemudian baru pertama bikin uh, media narasi kemudian sudah langsung menjadi buah apa ya bisa jadi dapat cibiran juga kan mbak medianya pasti dan lain sebagainya pasti ada saja yang kontra terkait itu boleh mbak diceritakan ke kita? Ya menurut saya uh, pendekatannya harus dari dua sisi eksternal internal eksternal ya perlu ada pembatasan perlu ada regulasi Internal disiplin diri. Um, kalau kita bicara eksternal misalnya, ya, pembatasan hukum atau regulasi yang mengatur itu tidak akan bisa mengejar kecepatan teknologi. Jadi baru mau dibahas pembatasan yang perlu, teknologinya sudah muncul yang baru. Jadi nggak akan bisa kekejar nih kalau kita berharap hanya dari regulasi atau pembatasan. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana proses legislasi di negeri ini. Yang ya di mana-mana di semua negara membuat undang-undang itu ada proses politiknya. Tapi di negara yang wakil rakyatnya secara terbuka mengaku mengikuti perintah juragan dibandingkan perintah wakil rakyat, itu yang akan lebih menyulitkan kalau kita berharap hanya pada regulasi yang dikeluarkan oleh wakil wakil juragan, wakil rakyat tadi. Itu, karenanya penting untuk disiplin diri. Penting untuk kita uh, mengasah apa yang namanya kecerdasan digital, kompetensi atau skill, atau keterampilan kita untuk mengolah uh, emosi, mengolah uh, empati, dan juga untuk uh, mengasah daya kritis ketika kita menggunakan teknologi digital. Disiplin diri tidak menanggapi yang negatif. Lebih berhati-hati menanggapi yang positif, um, daya kritis. Dan ini menurut saya tantangan kita sekarang, terutama karena pendidikan kita dulu, bahkan sampai sekarang sesungguhnya itu tidak mendorong anak-anak kita berpikir kritis. Ya. Anak yang bertanya dianggapnya cerewet, bandel, nakal. Berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya, dianggapnya bermasalah gitu ya. ya. Hmm. Pendidikan kita selama ini lebih menitik kepada kemampuan otak untuk menghafal. Padahal itu kemampuan otak yang paling rendah loh levelnya menghafal itu. Yang paling tinggi itu ketika otak kita bisa menelurkan inovasi dan untuk itu dibutuhkan orang yang selalu mau bertanya dan mempertanyakan dan sayangnya itu tidak dilatih di pendidikan kita. Jadi dan itu salah satu komponen utama daya kritis, kemampuan kita untuk memilih dan memilah informasi, kemampuan kita untuk menarik benang merah dari satu permasalahan, kemampuan kita untuk mengakumulasi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, mengkaitkannya dengan informasi baru. Itu kemampuan daya kritis yang, kalau memang sekolah kita belum bisa memberikan, mari lakukan itu sendiri lewat cara apa, dan saya selalu kampanye ini kemana-mana. Karena saya dulu tak baca Indonesia lima tahun, dulu sekarang udah nggak. Saya cuma mau satu periode, nggak mau dua, apalagi tiga periode. <laughs> Jadi, cuma satu periode udah selesai. Tapi kemana-mana, saya selalu membawa ini dengan atau tanpa jabatan. Saya selalu bilang salah satu cara untuk membangkitkan atau membangun daya kekritisan kita. Adik, ikro, membaca, baca apa aja, karena membaca itu akan melatih kita menjadi orang yang. Tidak cepat menghakimi para pembaca itu akan menunda mengambil kesimpulan sampai bab terakhir, sampai titik terakhir di halaman terakhir. Tidak akan mudah menghakimi, tidak akan cepat-cepat bilang, "Ah, ini jagoannya, ah, ini antagonisnya, akan sabar menunggu." Jadi, salah satu cara paling murah, mudah, dan benefitnya paling banyak untuk kita meningkatkan daya kritis. Ikro baca itu yang bisa kita lakukan. Banana tadi saya sempat mau menyela gitu ya, karena Mbak Nana bilang begini, hati-hati dengan komentar positif, itu maksudnya bagaimana? Karena barangkali dari kita kalau dapat komentar positif itu berasa di langit ya enggak sih guys? Uh, bukan komentar, hati-hati dengan hmm. konten yang positif. Uh, bagaimana itu maksudnya Mbak Nana? Karena bisa propaganda. Uh, to be clear, saya jurnalis 23 tahun, dan jurnalis pasti tahu kita dilatih untuk selalu skeptis, betul, betul. skeptis mempertanyakan apapun. Dan hari-hari ini di tengah semua orang yang, yang sedang berkaca mematut-matutkan diri mau berkuasa, harus selalu skeptis dan mempertanyakan. Jadi lihat konten positif pun jangan cepat-cepat disebar juga. Terkadang yes. fanatisme buta yang membuat kita melihat idola kita tanpa celah dan lawannya sebagai orang yang penuh cacat, jadi hati-hati, bahkan terhadap konten positif sekalipun. Nah, itu maksud saya. Itu dia maksudnya, teman-teman. Sengaja ya, saya nanyain lagi karena tadi jangan-jangan uh, mindset kita atau pola pikir kita sebelum tadi Mbak Nana sampaikan ulang, yang penting konten positif deh. Saya langsung share, padahal enggak selalu loh itu. Demikian juga konten negatif belum tentu kita nggak harus share. Semuanya harus dalam proporsi. Nah, Mas Nyarwi, silahkan Mas Nyarwi. Bagaimana tuh Mas? Kalau tadi Mbak Nana lebih kepada, saya itu senang juga Mbak menyebutnya itu sebagai self rules. Dalam pendekatan literasi dan edukasi, kita selalu bisa menerapkan self rules ini kayak nggak hanya lagunya dua lipa ya guys ya one nggak hanya literasi juga perlu ada satu apa dua apa tiga apa dan seterusnya cara paling mudah dan murah betul Mas Yarwi bagaimana? Ya saya nambahkan ya tadi Mbak Nana sebenarnya kan highlight soal critical ya uh, thinking ya itu betul. yang diajarkan supaya orang punya daya kritis ya termasuk dari level anak-anak sebenarnya sampai level dewasa kalau itu tumbuh bagus saya kira itu menjadi kemampuan berpikir secara mandiri ya tapi di luar itu memang saya setuju juga kita nggak bisa mengandalkan regulasi. Ya, regulasi itu nggak bakalan bisa karena regulasi ada batasnya. Dan kita tahu regulasi jangankan tidak terkait sosial media, regulasi yang lain di Indonesia aja banyak dilanggar. Baik yang buat maupun yang yang jadi objek sasaran loh ya. Itu juga dua-duanya gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Begini, saya saya balik lagi ke aspek uh, pendekatan uh, apa namanya? istilahnya dari aspek uh, manusia. Begini, kira-kira gini. Kira -kira gini. Um, kalau kita ngomong sosial media, sosial media itu kan bisa apa, representasi ketika manusia hidup di dalam sosial media atau manusia sendiri hidup melalui sosial media, itu dia bisa menghadirkan dirinya dalam berbagai dimensi. Balik lagi ke fitrah manusia tadi ya, uh, uh, tadi misalnya kalau kita ngomong fitrah manusia di dalam diri manusia, itu kan banyak dari ajaran-ajaran agama termasuk di Islam kan mengajarkan ada unsur yang sifatnya apa, uh, ruh yang ya seperti spirit malaikat gitu ya. Kemudian ada juga yang satanic spirit gitu ya, yang yang suspiri apa, daruh unsur setannya ada gitu. Nah, yang manusianya kita kan selingkari mendefinisikan humanistik ya, humanistic spirit ya. Nah, repotnya adalah menjelaskan dan mengingatkan humanistic spirit ini ketika kita bermedia sosial itu tidak mudah. Kenapa? Masing-masing punya kesadaran yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda tidak semua orang itu daya pikirnya misalnya atau daya jangkau kesadarannya itu historicalnya itu puluhan tahun ribuan tahun sampai ke Nabi Adam misalnya nggak nggak ada dan itu nggak setiap saat ingat itu terus ya paling hanya ingat besok mau apa kemarin ngapain ya kita tidak tahu kalau orang Jawa bilang itu sangat barang yang dumadi kita mau kemana mau kemana itu 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 spirit yang harus dihidupkan nah mengajarkan ini saya kira itu kita tidak bisa lagi menyerahkan juga pada lembaga pendidikan juga tapi di sana juga ada unsur keluarga. Di sana ada unsur komunitas keagamaan. Di sana ada unsur banyak tangan-tangan yang harus bermain. Ini yang kemudian akan memurnikan kembali spirit manusia ini. Sehingga apa? Media sosial itu tidak lagi menjadi petaka. Apapun yang kemudian digunakan, dipostingkan, didiskusikan, itu bisa memunculkan hal yang memberikan manfaat. Dan itu yang diharapkan, dan itu bisa mendidik gitu loh. Dan itu juga bisa mencerahkan. Seandainya misalnya contoh ya, bahkan membicarakan hal yang buruk, itu bisa juga sebagai sebuah pelajaran, bukan sesuatu yang kemudian mencerca atau mencaci maki yang tadi sering disinggung anak-anak, atau membenci kan gitu tidak. Semua orang bisa kita pahami dalam kondisi keterbatasannya misalnya begitu. Tidak kemudian kita caci maki atau kita bully kan gitu. Nah ini yang kemudian pada aspek human spirit ini yang kemudian apa? Ya memang manusia perlu selalu mempurifikasi dirinya makanya transendensi itu penting ya ketika misalnya di acara apa di Ramadan kita beribadah secara rutin kita menikmati apa misalnya ya beribadah seperti itu langsung itu juga semuanya penting nah hiruk pikuk sekali lagi dunia sosial media sosial ini kan hiruk pikuknya luar biasa yang menghancurkan peradaban itu di mana-mana setahu saya kalau nggak selain polarisasi itu chaos kepanikan dan orang tidak punya ketenangan dalam memahami posisi dirinya bersama dengan masyarakatnya ataupun uh, otoritas negaranya. Nah di sini yang kemudian, sosial media itu juga sering kita lihat. Sosial media sering membawa bencana ketika apa? Hoax menyebar dan seterusnya misalnya dan itu memunculkan banyak kerugikan. Nah, tapi sosial media juga bisa merubah transformasi, termasuk transformasi politik, itu terjadi di banyak negara. Tapi yang memang agak susah sampai hari ini adalah, saya sendiri selalu menunggu dan suka kalau melihat misalnya, Sosial media ketika sosial media ini mentransformasikan peradaban manusia ke arah lebih baik. So, contoh begini ya, kan banyak selama selama Ramadan kita lihat medsos ini makin soleh, makin ya makin anulah, ya makin rajin beribadah di medsos itu loh. Terkondisikan ya mas. Ah, terkondisikan. Tetapi pertanyaan saya juga saya sering ini juga bukan hanya ke Anu, tapi kritik saya di, di, di saya sendiri ya. Apakah benar bahwa kita sepenuhnya menyadari beribadah betul dengan transendensi yang baik? Ya termasuk dan apa itu hanya Ramadan saja? Kalau gitu berarti media sosial ini ya kayak kalau Ramadan banyak postingan ini ada teman mengatakan Ramadan isinya kok banyak orang berdoa mitok mitokonnya ya gitu ya tapi ya itu tapi kira-kira yang saya mau mengatakan bahwa kita memang harus menjaga spirit uh, ini tadi humanistic spirit untuk kemudian mewarnai peradaban di media sosial ini supaya lebih baik itu saja Mas Zah, Makasih ya menarik Mas pendekatan humanisme dan kemudian melihat kembali sebenarnya ke dalam diri masing-masing kita ya. Ya betul. Terima kasih aplausnya. Karena benar ya Bapak Ibu Mas dan Mbak semuanya. Kalau kita kembali melihat tadi kembali ke aspek moralnya ya. Kalau kita berbicara moral, maka memang pada akhirnya juga akan ada pendekatan-pendekatan uh, kita sebagai manusia yang mungkin kembali ke fitrah atau kodrat kita yang memang pada awalnya pun kita juga tidak menyukai sesuatu yang keos, kita tidak menyukai sesuatu yang buruk kita condong kepada nilai-nilai kebaikan. Walaupun memang hiruk pikuk di media sosial seperti belantara raya ya Mbak Nana. Makanya tadi kalau Mbak Nana sama Mas Nyarwi dan saya juga harus sepakat dengan itu, kenapa pendekatan regulasi atau pendekatan law enforcement di dalam kemudian menjaga aspek moral di dalam media sosial di Indonesia tidak harus selalu jadi pilihan yang pertama dan paling utama saya kira. Tapi yang tadi pendekatan humanisme dan kembali melihat self reflektif gitu ya mungkin dari Mbak Nana dan Mas Nyarwi. Lantas kalau misalnya ternyata bagaimanapun kita tidak bisa nafikan bahwa untuk meregulasi sesuatu barangkali akan tercipta kondisi dunia media sosial yang lebih ideal nih Mbak Nana dan Mas Nyarwi. Beberapa waktu belakangan sebagai informasi UNESCO, begitu ya, dan juga beberapa lembaga di Indonesia yang memang concern pada persoalan literasi digital atau digital literacy itu sama-sama membentuk suatu koalisi bersama, untuk kemudian menciptakan kondisi media sosial yang lebih baik, lebih jernih, untuk sebenarnya tidak mendukung pelaksanaan, tidak saja mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih baik nanti di tahun 2024 when it comes to political context tetapi tentu saja juga untuk menciptakan yang lebih penting demokrasi yang lebih jernih demokrasi Indonesia yang mungkin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya nah maka ada kemudian koalisi bersama untuk bagaimana menciptakan ekosistem media sosial yang mungkin lebih uh, santun dan lain sebagainya Apakah kemudian pendekatan seperti ini lagi-lagi sayangnya ya Mbak Nana dan Mas Nyarwi selalu datang dari inisiatif non pemerintah itu ya selalu seperti itu kondisi seperti ini Mbak Nana dan Mas Nyarwi melihatnya bagaimana dan seberapa kuat sebenarnya kalau inisiasi itu datang dari non pemerintah itu ya? Karena bagaimanapun sepertinya, mohon maaf gitu ya, tanpa mendiskreditkan usaha-usaha atau upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan edukasi atau literasi medsos ini, namun sepertinya selalu datang terlambat daripada kejadiannya atau kadangkala datangnya reaktif gitu ya Mbak Nana dan Mas Yarwi ketika ada kasus boro-boro langsung rame-rame bahas ini dan itu tapi setelah kasusnya mereda hilang tindak lanjutnya buyar gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Nana dan Mas Yarwi menanggapi itu? Mbak Nana dulu, monggo. Um, saya selalu percaya warga negara yang berdaya, berkumpul sama-sama, melakukan sesuatu bergerak barengan itu jauh lebih bisa punya kekuatan dibandingkan aparat negara atau pemerintah. Dan dalam konteks ini, seperti tadi nyambung ke Mas Yarwi, sosial media sudah jadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan itu tantangan-tantangan yang kita hadapi secara individu, secara kolektif, ya memang hanya bisa diselesaikan lewat kerja barengan. Alhamdulillah kalau pemerintah mau ikut gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak berharap kita sering kecewa. Jadi, inisiatif-inisiatif yang dilakukan publik, dilakukan kampus, komunitas-komunitas, pergerakan-pergerakan menurut saya itu inisiatif-inisiatif yang kalau didukung sama-sama bisa jadi kekuatan besar. Dan uh, yang misalnya dilakukan oleh UNICEF begitu ya, didukung oleh uh, public figure, didukung oleh orang-orang yang memang punya platform yang cukup besar sehingga bisa menyebarkan uh, informasi itu, menurut saya itu bisa jauh lebih powerful begitu uh, dibandingkan misalnya yang pendekatannya cenderung birokratis atau yang pendekatannya cenderung kaku dan uh, apa namanya, ya mungkin justru malah dikotakkan oleh hal-hal yang yang sifatnya formal begitu karena ini kan sangat cair ya media sosial sangat cair kalaupun viral cepet banget five second fame gitu di tiktok yang viral 15 detik besok udah ada lagi yang viral yang rame dan sebagainya jadi perlu agility tuh perlu kecepatan dan itu hanya bisa dilakukan terutama oleh anak-anak gen Z menurut saya kalau kita bicara hoax gitu ya saya selalu percaya, yang paling kebal hoax itu justru Dede. Dede loh, iya, generasi Z. Mohon maaf, Mbak Nana, Dede Lesti. Ah, oh, bukan ya, <laughs> kirain Dede Lesti. Saya selalu bilang Dede Dede kalau ke kampus, karena ya, kalian itu hidup dari mulai lahir, udah tahu internet, kali udah digital native. Jadi, untuk kalian, kecepatan itu normalitas, iya kan? Kalau untuk bapak-bapak, tante-tante, om kita yang dulu komunikasinya lewat Telegram, lewat surat, lewat telepon, bisa ngirim, bisa forward WA, cepat itu buat mereka kemewahan. Buat kalian, itu normalitas kecepatan itu, iya kan? Jadi jauh lebih tahan banting, generasi digital native ini dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Coba perhatiin di WhatsApp grup keluarga yang paling sering ngirim aneh-aneh yang tante-tante yeah. om kita kan. Asya <laughs> ah, Allah, aku sampai kadang gimana ngomongnya gitu ya. Tapi yeah. kalau aku sih cuek harus ngomong tante om itu hoax gitu. Jadi harus berani nih dede-dede di WhatsApp grup keluarga jangan cuma diem, jangan jangan males berdebat sama tante atau om gitu. Kalau itu jelas hoax, katakan itu hoax. Jadi Betul. harus berani, karena ya itu sekali lagi saya percaya justru generasi inilah yang lebih tahan banting dan harusnya lebih apa namanya lebih agile terhadap berbagai perubahan dan kecepatan yang terjadi. Udah biasa cepet, makanya kita nggak cepet-cepet forward kalau ada yeah. yang aneh-aneh, kita Betul. ngecek dulu. Betul. gitu Oke, okay. makasih Mbak nana, Mas Nyarwi? Ya, um, mungkin bisa spesifik lagi Sam. Tadi poin yang kamu tanyakan yang apa Sam? Iya <laughs> mas. Poin yang kamu tanyakan yang oh tiang. siap saya ulang lagi <laughs> kalau misalnya tadi mas pendekatan regulatoris dinilai ternyata tidak begitu ampuh. Lantas apakah masih perlu nih regulasi mas kalau seperti itu atau oh. seperti apa regulasi ya. yang semestinya mas? Ya ya sebenarnya gini saya nyambung dengan pertanyaanmu dengan tadi uh, argumen mbak Nana ya. ya. Um, regulasi itu hanya instrumen di mana-mana. Jadi yang paling efektif menurut saya ya, membangun kesadaran di komunitas nggak ada lain gitu saya mau cerita ya uh, uh, mungkin kalau di generasi saya zaman S 1 masih masih kenal ya nama tokoh ini ketika diajarkan di mata kuliah pengantar namanya Ferdinand Tony Ferdinand Toni itu Jerman uh, sosiologis uh, uh, ngungsi dari Nazi ke Amerika jadi profesor di sana dia selain punya konsep uh, apa jemen self, self juga dia ngomong teori public opinion. Tapi saya mau mengatakan begini, uh, itu konsep yang original ketika dia membedakan antara komunitas, community and society. Dulu yang dia rujuk ketika bicara community itu masyarakat tradisional organik, rata-rata di urban pedesaan. Nah society itu masyarakat modern perkotaan. Walaupun istilah itu sekarang sudah mengacu ke ber, udah berubah mananya. Yeah. Tapi yang saya mau mengatakan bahwa kekuatan uh, jemen self uh, dibandingkan jels self, jels self, itu adalah organik organik ini. Nah, ketika masyarakat itu punya sustainability untuk tumbuh sebagai masyarakat, sebagai dirinya, dia perlu menjaga nilai-nilai dirinya, eksistensinya, survivalitas dirinya, maka sebenarnya peran regulasi itu menjadi sedikit dibutuhkan atau enggak terlalu. Iya. Artinya gini, orang sadar kalau saya postingan yang jelek, yang rusak itu kita semua. Kalau saya misalnya ini, itu yang rugi kita semua. Kalau saya memicu kemarahan yang kemudian membakar siapa saja, Bukan hanya bakar orang, tapi bakar gedung, saya bakar apa saja. Itu yang rugi banyak juga, dan kita semua rugi. Nah, ini yang self sebagai apa kesadaran ini tadi yang semua itu harus ditumbuhkan. Nah, iya. adik-adik di sini saya kira Gen Z tadi kan sebenarnya menurut saya potensial ya. Kenapa? Eh uh, sekarang banyak saya lihat mungkin mbak Nana juga tahu ya eh uh, perlombaan untuk Hal yang positif itu sudah lama berlangsung di media sosial untuk menjadi influencer, yeah. eh, respect orang respect, kemudian juga ada benefit, uh, kemudian juga bisa sebagai opinion leader itu juga bisa menebar pengaruh. Itu semua positif dan bagus. Atau yeah. membranding mem diri, portofolio diri misalnya. Yeah. Itu semua menurut saya poin-poin positif dan kalau misalnya kita manfaatkan ruang kompetisi. Ya, ruang kontestasi di media sosial itu dalam frame seperti ini ini kan luar biasa. Yeah. Ya bukan kemudian uh, apa uh, yang sering kali yang kita lihat, tuh kan penderitaanmu, oh, kebahagiaanku gitu loh. Semakin orang menderita, kita semakin bahagia. Itu kan penyakit hmm. gitu loh. Iya, yeah, itu moral nah, juga, ya. Iya, hal-hal yang kayak gini itu juga, menurut saya, penting. Tapi saya lihat kok, sekarang ekspresi ekspresi diri di media sosial, saya lihat juga, juga udah mulai bergeser, nggak nggak enggak. Yang aneh-aneh, mungkin malah benar kata Mbak Nana tadi yang tua-tua yang... Mengadaptasi ini yang justru kelihatan aneh-aneh, makin lucu-lucu, kadang. Lu Tapi, ya, itu menghibur juga, itu menghibur juga, gitu loh. Ya itu saya kira Mas. Oke okay, terima kasih Mas Nyarwi. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ada satu lagi sebenarnya yang terpantik karena Mbak Nana menyatakan generasi muda atau Mas-Mas ini, Mbak-Mbak di atas gitu ya saat ini kalian semua itu punya daya tahan yang lebih tangguh dibandingkan generasi sebelumnya. Mungkin kalau kita bahasakan resiliensinya baik gitu ya Mbak Nana. Tapi di lain sisi Mbak fenomenanya yang kita lihat adalah anak-anak seusia mereka ini. DDDD ini gitu ya kalau kata Mbak Nana justru malah lebih sering curhat di medsos kemudian apa segala macam kebun binatang semua dikeluarin istilah kata di medsos pakai akun bodong atau akun alternya gitu ya anonim dan seterusnya lalu di situ di lain sisi mereka sebenarnya menunjukkan sisi aduh mas saya depresi aduh mas dan seterusnya dan seterusnya apakah resiliensi ini bisa disematkan untuk mereka atau sebenarnya resiliensi seperti apa yang kita bayangkan atau kita proyeksikan dari anak-anak muda ini Mbak Nana Monggo tadi konteks daya tahan bantingnya itu memang spesifik terhadap hoax atau kabar bohong karena kemampuan untuk mencari informasi dan terpapar informasinya itu sudah sangat luas sehingga sekarang tuh yang bikin konten kalau misalnya menyasarnya generasi Z itu harus dibikin kontennya seunik mungkin karena kalau kontennya biasa-biasa aja pasti nih Dede-dede bilangnya ah gue udah pernah lihat. Ah itu mah udah biasa. Saking sudah referensinya terhadap informasi terhadap apa yang tren itu ter banyak sekali. Jadi daya spesifiknya daya tahan terhadap hoax lebih berhati-hati. Tapi ya media sosial ada penelitian Instagram tuh yang menunjukkan bahwa memang remaja jauh lebih rentan terhadap depresi lebih punya self doubt, yeah. melihat imaji diri, Betul. Uh, tendensi untuk kemudian merasa rendah diri. Karena hidupnya di sosial media yeah. terkadang sulit Terpajan. memisahkan Betul. mana yang reality sesungguhnya dan mana yang memang hanya ada di media sosial. Jadi persepsi mereka tuh terkadang, mereka persepsi dede-dede dede dede nih, maaf kalau soto ya. Tolong koreksi kalau soto tapi ini kata penelitian. Sangking seluruh hidupnya dituangkan di media sosial, dan ketika melihat temannya umur 25 tahun, udah jadi founder, udah jadi CEO, udah punya mobil, udah punya pacar, udah siap nikah, membandingkan dengan dirinya yang ya Allah, sampai sekarang masih jomblo, masih, masih apa dan sebagainya. Jadi, seringkali persepsi itu menjadi tidak real begitu dan itu yang memicu depresi. Jadi ya, itu juga salah satu tantangan. Dan itu yang tapi menariknya lagi, mereka tahu. Dede-dede ini tahu itu tantangan mereka. Karenanya kalau diperhatikan isu soal healing, self love, isu soal bagaimana kita memaafkan diri sendiri, lagu-lagunya Kunto Aji atau Tulus. Luka-luka yeah. hilanglah luka. Tulus-tulus. Biar senyum jadi senjata. mohon nanti dibayarnya ya? hanya untuk moderator, oh, ya, maaf nyanyi. Ya. Nah aku mau bilang itu contoh lagu-lagu Tulus, lagu-lagu Kunto Aji. Yeah. Jadi ya ada tantangan itu, tapi ya mereka tahu mereka punya tantangan itu dan berusaha untuk mencari jalan. Nah ini contohnya nih, resiliennya di situ. Kemampuan untuk mencari bagaimana obat yang mereka butuhkan, karena mereka tahu itu yang mereka alami. Yes. Jadi, sekali lagi, saya punya banyak harapan banget, sih, sama generasi Dede Dede ini. Hmm. Saya merasa semua yang kita alami saat ini hmm. itu yang akan menemukan jalannya kalian. Tuh. Makanya, saya paling seneng datang ke kampus, saya paling seneng ketemu mahasiswa, Applaus karena, dulu. karena saya percaya. Kalau saya bisa resah, saya bisa curhat, saya bisa provokasi, tapi jalan keluarnya saya yakin ada pada kalian. Yes. Karenanya, karenanya ya saya mau kasih media sosial tadi itu ya di depan ada begitu banyak tantangan, tapi ada banyak banget positifnya media sosial. Yes. Kita dapat banyak hiburan, ya kan. Yes. Kita bisa menggerakkan selama pandemi media sosial jadi salah satu senjata kita untuk mengangkat banyak orang loh. Betul meningkat bahkan berkali-kali lipat aksesnya loh. Membantu dari mulai bagi-bagi informasi, dari mulai nyebar oksigen, dari mulai kasih makanan, dari mulai ngasih peti jenazah. Pandemi membuktikan kekuatan media sosial untuk mengubah banyak hal. Merinding saya. Iya kan? Dan satu lagi, media sosial itu bisa mencairkan sekat. Media sosial itu seharusnya bisa menjadi apa namanya ada begitu banyak sekat kan kita sesungguhnya yeah. etnis, geografis, sekat kelas, sekat-sekat konvensional yang bisa dicairkan dengan media sosial kalau kita bergerak bersama, menyatukan perhatian bersama, menentukan apa yang penting bersama demi kebaikan bersama. Itu kekuatan media sosial dan itu yeah. harusnya yang jadi fokus kita menurut saya. Noted. Dahsyat. Mas Nyarwi, terakhir dari Mas Nyarwi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dengan para mas mbak semua ini ya. Silakan Mas Nyarwi. Ya saya kira begini, um, ya balik lagi yang menggerakkan media sosial itu manusia kita semua dan kita ada generasi yang berbeda. Tentu saja semakin orang di apa semakin di generasi yang baru itu nativitinya itu makin bagus atau makin agile tadi. Nah inovasi-inovasi apa yang kemudian diperlukan kan gitu untuk anak-anak Gen Z misalnya dan adik-adik semua gitu supaya bisa maksimalkan penggunaan media sosial ya kan gitu. Nah, saya kira yang kita hadapi seringkali kan bukan tidak semuanya resilient tadi Mbak Nana nyinggung ya. banyak generasi yang bahkan saya dapat juga data-data Mbak Nana kadang kalau baca data psikologi itu generasi Gen Z itu Ya bisa 30 puluh persen, empat persen tuh ada kendala-kendala psikologi ya, uh, soal keminderan sampai merasa apa namanya, uh, ya sampai bahkan yang 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 paling yang terbaru, ya. tapi bukan baru-baru banget sih ya mbak Nana Mas Nyarui, merasa FOMO. Nah itu juga termasuk itu. Nah tapi juga sisi lain, sisi lain penyakit penyakit sosial di media sosial ini banyak flexing misalnya ya. Uh, tapi kadang kan gini orang kadang kan pengen menunjukkan kesuksesannya membranding diri melalui Instagram melalui apapun termasuk TikTok gitu ya. Iya. Uh, tetapi sisi lain dia nggak pernah memperkirakan efek. Betul. Ya kan? Iya kalau semua orang itu melihat gambar itu, seakan-akan bisa menafsirkan dengan cara yang sama di kepala dia, padahal tidak. Ya, kalau misalnya makanya kadang beberapa itu lucu. Dulu masih ingat itu kalau teman lagi posting makanan itu diingatkan, eh nggak apa-apa. Tapi tidak semua itu bisa beli makanan dan bisa makan juga loh ya. Hati-hati kalau posting makanan. Padahal posting makanan loh ya. Nah, ini postingnya apa? Di depan pesawat terbaru, resized itu misalnya. Walaupun belakangan kita tahu ada banyak masalah kan dari komunitas itu flexing penipuan dan seterusnya itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa ada problem misalnya soal resiliensi yang harus dibangun. Critical thinking yang harus diperkuat ya. kemudian skeptisisme juga harus harus punya ya. Kemudian juga kalau saya tidak hanya berpikir media sosial itu sebenarnya saya seringkali bicara dua. Yang satu kita bicara dengan logika yang sifatnya kalau orang mengatakan itu kayak aktif gitu atau proaktif gitu atau strategik, yang kedua adalah bicara pasif atau defensif. Kira-kira apa? Kalau aktif adalah ya kita harus mem apa, memanfaatkan media sosial itu sesuai dengan purpose kita, tujuan kita. Baik untuk engagement, untuk interaksi, untuk ini, untuk branding, untuk apa saja. Yang penting positif, kan gitu. Memberikan manfaat ke banyak orang, mengorganize community, memberikan kegiatan sosial, mengembangkan apa kegiatan sosial, donasi atau apapun. Nah, itu sifatnya aktif. Nah, yang yang pasif atau defensifnya itu bagaimana juga? Ya kita perlu mendengar juga, mengevaluasi. Ya kelemahan-kelemahan pola penggunaan termasuk juga kita ngecek juga diri kita. Kita selama ini kita ini kan selama ini jarang nih. Ya berefleksi diri narik ke belakang kita itu ngapain postingan kita ngomongan kita itu udah bener nggak sekian tahun gitu hmm. ya masa kita mau nunggu catatan malaikat rokep atid dulu dikasihkan kita di medsos itu juga sudah ada ya mungkin kalau rokep atid itu ya ya lengkap juga kalau medsosnya kayak kita kan gampang kayak sekarang kerja kerjanya mbak karena semua ada di big data dan medsos itu ya yeah. rokep atid misalnya nah itu saya kira contoh-contoh yang yang kita perlu berefleksi apa saja yang sudah kita yang bagus sama enggak dan kedepannya kita kayak apa-apa kayak, adik-adik saya kira juga perlu itu ya e, kalau misalnya contoh memformat branding diri saya mahasiswa sekarang peran saya ini oke okay, saya gunakan medsos saya yang ini untuk ini besok saya berubah saya sudah jadi apa misalnya saya kerja lagi jadi CEO saya apa lagi misalnya seterusnya atau saya sebagai misalnya oh ternyata saya nggak sadar nih saya sudah jadi influencer nih kok banyak banget Oh, yeah. Berarti saya harus hati-hati. Kenapa? Setiap omongan saya akan dijadi referensi orang. Dan namanya ini ya, namanya amal jariah itu, itu salah satunya saya lihat juga tentu potensinya dari ketika misalnya pendapat kita juga jadi rujukan itu juga bagian itu. Tapi itu kalau benar, kalau salah, berarti kan dosa jariah juga kan gitu. Jadi dosanya berlipat-lipat kan gitu. Nah ini yang saya kira adik-adik uh, ya mungkin uh, bapak ibu semua saya kira kita juga sama harus berefleksi bagaimana menggunakan yeah. dan memanfaatkan media sosial itu dengan uh, strategi dan baik. Itu saya kira mas Zab. Oke okay, terima kasih mas Nyarwi. Tadi sudah banyak saya kira yang disampaikan mas Nyarwi dan juga mbak Nana ya. Sekarang mari kita masuk ke sesi diskusi ya mbak Nana dan mas Nyarwi. Uh, ya Allah banyaknya belum saya binta loh. Luar <laughs> biasa. Ini kita bisa terima berapa orang? Maksimal empat, mohon maaf karena waktu terbatas ya. Nanti saya persilakan panitia saja untuk yang memilih. Monggo, panitia silakan turunkan tangannya dulu ya. Panitia boleh dilihat, Bapak Ibu, turunkan tangan dulu. Atuh, masya Allah, kan puasa harus tahan diri ya. <guruh> Udah heboh. Oke, satu, dua, tiga. Oke, okay, yang yang pakai handphone sana ya, mas ya, udah kayak konser tuh, nyalain hand-centernya ya. Oke, okay, satu. Terus mana lagi, mas? Dua cowok, dua cewek ya. Satu lagi yang mana, mas? Oke, okay, yang depan. Oke, okay. mohon maaf ya, yang pria sudah pas. Yang perempuan sekarang, yang mana, mas? Oke, okay, turunkan dulu. Satu dua, yes. Yang mana, mas? Sudah ketemu? Oke, okay, ini request dari Mbak Nana. Yang sana tuh dua orang ya, kiri dan kanan. Kalian berdua oke, okay. siap. Kalian berdua yes. Oke, okay. <laughs> boleh ke sana ke mikrofon ya, pelantang ya, dekat. Oke okay, dari pria dulu, tadi yang Mas Bongko Ya, kita tampung dulu yang Mbak Nana sama Mas Yerwi. Kita tampung dulu, dua-dua dulu kali ya, biar enak nanti ininya, TikToknya. Mas dulu, silakan. Setelah ini, ya, Mas. Ya, yang sebelah belakang, ya, monggo perkenalkan namanya dan fakultasnya. Ya, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa? Boleh singkat, padat, dan jelas, ya, pertanyaannya. Untuk yang lain juga begitu, karena mohon maaf, waktu kita ternyata terbatas. Ya, silakan, Mas. oke okay. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemetar, sorry. Uh, Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Bidayat. Saya dari jurusan Teknik Nuklir, dari 2022. Dan... Sebelumnya terima kasih banyak uh, atas waktu dari teman-teman dan memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Mbak Nana. Ya, uh, kepada Mbak saja. Nana ya? Iya. Boleh, sama Silakan, pertanyaannya. Dikit. Jadi uh, pertanyaan saya, Gimana sih cara kita merespon di media sosial terkait dengan hal-hal yang menurut kita itu baik ataupun tidak baik? Sebagai contoh, saya kan fansnya Arsenal gitu ya. Iya, jadi kemarin tuh uh, beberapa waktu silam, waktu lawan Munchen itu ada satu yang disebut coach yang gundul Jasmine mungkin namanya ya. Saya nggak tahu itu sempat ngeritik Arsenal habis-habisan karena lagi terpuruk gitu. Cuman sekarang kan lagi dingin. Iya. Yeah. Enggak tahu ya. Nah, itu pada pada saat itu tuh saya kayak ngelihat itu tuh wah kok ngeritiknya kayak gini banget padahal Arsenal tuh nggak gitu banget, nggak jelek banget gitu loh. Ya, baik. Kayak saya tuh pengen respon yang jelek cuman saya tahan. Sedangkan ada juga yang dari teman saya itu pengennya saya respon baik cuman dianya justru malah baper. Gitu. Jadi Uh, kapan sih kita harus menempatkan waktu untuk merespon sesuatu hal yang baik dan hal yang buruk? Dan satu lagi mungkin untuk Mbak Nana dan teman-teman Takmir mungkin saya mohon izin. Jadi sebelumnya Alhamdulillah, barakallah sore tadi paman saya uh, dia yang uh, selama ini membantu finansial saya di Jogja ini. Yeah. Alhamdulillah tadi sore resmi dilantik jadi rektor Universitas Sul uh, Sulawesi Barat. Oh, dan, selamat. Ya, terima kasih banyak. Dan kalau boleh nih saya izin ke mas-mas Mbak-Mbak Takmir dan Mbak Nana mungkin nanti setelah ini boleh minta waktunya buat uh, minta video untuk mengucapkan selamat. selamat. mungkin selamat Mbak, kayaknya Boleh ya Mbak. <laughs> Soalnya saya nggak bisa kasih apa-apa, belum belum bisa karena saya juga belum kerja jadi mungkin ucapan dari Mbak Tapi Nana. Tapi fans saya. Arsenal juga bukan Om okay. ya? Fans Arsenal, oh, ya, come on okay. <laughs> Ini malah spesial loh, langsung diucapinnya di Youtube kan itu mbak. Langsung itu di depan itu sudah Youtube live streaming ya. Oke siap, masih dayat, begitu ya. Terima kasih banyak. Sabwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kita tampung dulu. Terakhir, eh, yang cowok terakhir di belakang, boleh maju ke depan gak apa-apa kalau bisa, memungkinkan. Pertanyaan. Kita tampung yang cowok dulu mas. Iya. Oh, yeah. Oke, yang dua putri tadi bersiap ya di dekat pelantang. Oke, silakan mas nama dan asal fakultas ya. Oke, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, uh, nama saya Muhammad Taufik Saputra dari Fakultas Pertanian UGM. Saya berasal dari Makassar Sulawesi Selatan. Uh, ya, langsung saja uh, saya merasa terhormat sekali bisa diberikan kesempatan yang sangat berharga ini untuk Bertanya kepada kedua pemateri kita hari ini, Wah. sangat gemeteran. <laughs> Jangko gemetar biasa saja, pelan-pelan <laughs> kok sama-sama <laughs> dari Makassar. <laughs> oh iya, terima Silakan. kasih. Oke, oke, jadi uh, lanjut ke pertanyaan saya, yaitu um, ya uh, sebenarnya saya mau cerita sedikit dulu. Saya adalah seseorang yang dulunya sangat antusias dalam bersosial media seperti Mbak Nana tadi ceritakan. dalam bersosial media itu saya juga bisa dikategorikan orang yang sangat khusyuk gitu. Dan selalu menjadi early bird dalam segala hal gitu. Nah, mungkin karena perkembangan zaman sampai sekarang ini dengan berbagai sumber informasi yang aksesnya sangat mudah dan tidak terbatas. Nah, saya merasakan bahwa untuk memvalidasi sebuah informasi itu sangat-sangat sulit. Jadi dengan uh, adanya sumber informasi yang tidak terhingga sepertinya, uh, untuk me, men, me, memvalidasi apakah suatu informasi itu benar atau tidaknya itu sangat sulit. Dan akhirnya membuat saya menjadi seseorang yang sangat apatis gitu dalam bersosial media. Nah pertanyaan saya kepada kedua pemateri ini, Bagaimana kira-kira caranya untuk bisa uh, saya untuk bisa uh, menjaga antusiasme saya dalam bersosial media seperti itu? Jadi, atau mengembalikan antusiasme saya dalam bersosial media. Karena selama ini saya merasa uh, I feel like I've been missing out uh, for a lot of things gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Saputra sudah ada dua apa berkenan dijawab dulu mbak nana mas nyarwi semua ya kita tampung langsung dari putrinya silakan dua yang tadi monggo oke okay. ya pelantangnya berfungsi atau terkendala sampai-sampai pelantang pun grogi ya karena karena ada mbak Nana di sini ya jadi pelantang di putri ikut grogi itu kayaknya ya oke kita tunggu dulu kita hitung dalam tiga dua membuat dia deg-degan lagi ya bisa kita jawab dulu ya, Mbak Nana dan Mas Nyarwi sambil diperbaiki. Silakan Mbak Nana dan Mas Nyarwi mungkin ke Mas Nyarwi terlebih dulu ya. Pertanyaan dari Mas Saputra tadi, Mas Nyarwi, bagaimana kira-kira nih Mas agar dia bisa tidak jadi pengguna medsos yang apatis nih Mas, khususnya untuk memvalidasi informasi ya? Ya begini. Uh, sebelum saya menjawab, tadi Saputra ya kan? Uh, ada ada argumen bagus tadi saya mengutip dari Magdes tadi kita hidup uh, we live in in the media kita saat ini hidup di dalam media, yeah. ya. Nah di situ dia mengibaratkan, ya, uh, media itu seperti air dan lautan. Saya mau mengatakan kira-kira gini, ketika kita semua hari ini jadi lautan yang kita masuki itu adalah lautan-lautan yang diciptakan pemilik media itu, medsos itu, digital platform. Dan namanya lautan atau samudra, kita bisa ketemu apa saja. Ya, Anda bisa dapat mutiara bisa, dapat ikan yang bagus menyehatkan bisa, ketemu yang aneh-aneh beracun juga banyak. Dan kita juga harus tahu persis di tengah lautan, kita itu harus bisa menavigasi diri kita mau kemana. Kita mau menjadi apa, Tujuan kita apa mau kemana? Dalam jangka pendek, jangka panjang. Dan Anda nggak mungkin menjelajahi lautan itu semua itu nggak mungkin. Bisa seumur hidup, tapi tetap ada batas kita yang harus kita ketahui. Nah dengan kata lain, kita nggak bisa lagi apatis menghindari lautan, nggak bisa wong kita hidup dalam lautan. Bagaimana menghindar? Nggak bisa dong. Tapi ya adalah kita menavigasi diri kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa manfaat yang bisa kita dapatkan, celaka yaitu musibah yang bisa kita hindari dan kita kelola risiko yang bisa kita asasi di tengah lautan. Di tengah lautan juga sama, pasti kita ada namanya badai, ada namanya gelombang itu datar, enak dilihat, indah, tapi ada namanya badai besar. Ya. Dan karena kalian dari Makassar kan, ya, pelaut hebat itu tidak akan bisa tercipta tanpa teruji di lautan lepas yang pernah diguncang oleh ombak yang hebat juga kan gitu. Nah di situ tantangan penggunaan media sosial. Kalian bisa jadi influencer yang tangguh, yang hebat ya. Termasuk seperti mbak Nana nah ini contoh kita ya. Nah karena apa? Penggunaan media sosialnya bisa dilakukan dengan baik. Tetapi juga pasti dibully. Ya ngomong ini diomongin gitu ya. Nah itu saya nggak siap mas Zan. Makanya saya nggak <tuk> <tuk> suka di, <tuk> di, situ. di lain topik ya itu mas. <tuk> ini malah curhat ya. <tuk> Enggak, saya mau mengatakan banyak pilihan di tengah lautan itu. Ya, dan kita tidak kekurangan peluang di tengah lautan itu. Ya, asal enggak climate change yang parah itu ikan enggak pernah hilang dan rusak. Ya, sumber daya hayatinya pasti banyak. Banyak opportunity yang tercipta juga dari media sosial. Ya, saya berapa kali kalau di kelas analisis media sosial big data, berapa itu saya selalu mengatakan beda dengan data survei. Kalau data survei itu sifatnya atributif. Nah, data media sosial ini menarik karakteristiknya dia itu relasional, interaksional, network. Makanya kalau kita ini baca data surveinya bicara ini saja. Kalau data media sosial kita bisa baca dengan berbagai sudut pandang dan menghasilkan banyak hal juga. Nah, tergantung purpose kita mau mau lihat dari mana kan gitu. Nah, di sini kemudian balik lagi. Di tengah lautan itu kalian kemudian menavigasi diri dan cari pol. tentukan navigasi ke arah hidup Anda yang paling baik sesuai dengan format yang Anda inginkan tentunya. Yeah. Saya kira itu, Mas. Oke. Oke, makasih Mas Arya, Mbak Nana silakan dengan pertanyaan yang sama ya hidayat ya tadi ya saputra saputra eh, sorry. dulu saputra Iya yang makassar ya. tadi ya mungkin hanya menambahkan um, pilihan di media sosial yang pertama pilihan apakah akan ikut media sosial atau tidak itu totally your choice sekarang tuh trennya di amerika gen z tuh ada banyak yang berhenti main medsos ada juga tren kembali ke handphone yang betul-betul hanya bisa sms dan tel apa telepon biasa yeah. Nokia pisang tuh yeah. yang dulu tuh lagi ngetren tuh di Amerika Telephone GSM tok gitu Jadi uh, atau ada kemudian yang puasa medsos Jadi yeah. selama seminggu atau diet medsos dan sebagainya Jadi uh, Jadi ya itu ada pilihan kamu nggak mau ikut medsos Kalau menurutku nggak apa-apa tapi pastikan kamu punya informasi dari sumber yang lain karena itu, yang akan jadi panduan kamu untuk melakukan banyak hal dalam hidup, saya percaya informasi berkualitas itu yang akan menentukan kualitas hidup kamu. Bukan karena saya wartawan dan tugas saya cari informasi, tapi saya percaya sepenuh hati apa yang kita konsumsi setiap hari akan menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Dari mulai informasi apa yang kita taruh di atas meja, kita makan atau tidak, sampai siapa yang nanti akan kita pilih jadi pemimpin kita. Dari hal-hal sederhana sampai hal-hal yang paling kompleks, informasi yang akan menentukan pilihan yang kamu ambil, keberpihakan yang kamu pilih, sikap dan tindakan yang akan jadi panduan. Kalau tidak mau lewat media sosial, pastikan kamu bisa dapat sumber yang lain karena kuncinya di informasi itu. Yang pertama, yang kedua tadi aku mau ngelanjutin jadi ikan, di dalamnya lautan ada banyak gelombang. Dan cari makannya juga sesuai dengan kapasitas badannya. Jadi, kenali diri kamu, reflektif, kamu suka apa, kamu mau jadi apa, apa kekurangan kamu, apa yang harus kamu perbaiki, dan gunakan media sosial untuk memfollow informasi-informasi yang bisa membuat kamu jadi orang lebih baik. Suka bola, ya, follow Arsenal dong. Deg-dekan melawan City nih. Mana kemarin Liverpool seri lagi. Ya Allah, aku suka kepikiran banget kalau bola tuh nanti kita bahas. Tapi okay, ya topik lain ya. Tapi itu, suka bola, follow pemain bolanya, follow berita-berita soal bola, follow jog-jog soal bola dan sebagainya. Suka sesuatu, follow tokohnya, follow informasinya, follow. Jadi, ikuti akun yang akan bisa membuat kamu lebih kaya kaya ilmu, kaya hati, kaya pengalaman, itu yang akan menjadikan media sosial jadi alat kamu untuk menjadi apa namanya, untuk membuat hidup jadi lebih berkualitas. Iya. Gitu. Mbak Nanas, sekalian lanjut ya ke yang Hidayat, Hidayat tadi, ya. bagaimana tuh Mbak bisa merespons hal baik dan hal yang tidak baik nih, supaya lebih bijak ya. Kalau arsenal mah udah biasa dibully. Nanti kita buktikan kita nomor satu di IPL. <tuk> Tapi ya, dan dan kalau aku deh. Kalau bulian Arsenal gue udah kebal deh Udah kebal Dan ada tiga hal yang aku gak pernah ambil hati Kalau di Medsos Soal bola, soal politik Sama soal agama Karena kalau itu diambil hati Gak akan ada abisnya Terutama kalau soal politik Kalau saya mikirin apa kata orang tentang politik Gue gak bisa kerja Wawancara Mas Ganjar dibilang Ganjari Wawancara Mas Anis dibilang Aniser Ketemu Prabowo dibilang Antek Prabowo nggak ada abisnya setiap orang punya opini dan hari-hari ini setiap orang punya kecenderungan mau memaksakan opininya dan buat saya yang kerja di isu-isu publik kalau saya ngikutin itu nggak bisa kerja jadi yang saya pegang values nilai integritas cara kerja yang rigid kode etik itu yang saya pegang itu kalau dalam konteks saya dan menurut saya itu juga bisa dipakai. Tentukan apa yang paling penting buat kamu dan paling mengganggu hati nurani, dan ketika itu kamu nggak bisa tahan untuk bicara. Bicara, tapi kalau saya biasanya punya dua step, saya tidak akan pernah langsung balas komen. Saya akan tuliskan dulu, dan terkadang ada banyak tuh draft draft di sini. Yang setelah saya lihat lagi, rasa-rasanya kalau ini saya keluarkan, ini malah jadi akan jadi bola liar, dan kan ada pepatah kan, "untuk apa berdebat dengan orang bodoh kan?" Jadi pilih dan pilah, pilih dan pilah. Tetapi kalau udah gancel banget di sini, jangan juga sensor diri sendiri. Kalau udah empat banget, katakan dengan lantang. Pastikan sesuai fakta, katakan dengan lantang. Kalau belum yakin, cari tahu, tulis dulu, resapi, diskusi, simpan, sampai mantap, baru keluarkan. Itu cara kita untuk bisa menavigasi di tengah, di tengah Lautan pro kontra saat ini. Terima kasih tipsnya sudah langsung tajam tuh. Kita lanjut ya Mbak Nyarwi Mba dan Mbak Nana ke Putrinya sudah siap. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Safakirana dari Prodi Geografi Lingkungan Fakultas Geografi angkatan 2022. Uh, menurut saya banyak sekali contoh uh, uh, hal-hal problematik uh, yang di yang ada di jaga sosial media seperti cyberbullying ataupun scam, doxing uh, dan juga kekerasan gender berbasis online dan mungkin sebagai perempuan dan sebagai influencer sendiri Mbak Nana pernah nih mengalami kekerasan gender berbasis online pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mengantisipasi agar tidak menjadi korban maupun pelaku dari hal-hal problematik tersebut. Dan satu lagi, bagaimana ya. cara yang efektif untuk mengedukasi masyarakat Indonesia untuk menggunakan media sosial dengan uh, dalam cara yang positif dan etis. Terima kasih Mbak Nana. Terima, Wassalamualaikum terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya terakhir. Silakan. Ya baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Nana. Saya tadi yang di ujung yeah. uh, perkenalkan saya Mulyana Mursalim, saya dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Halo Mbak Nana. Iya <gak> jadi uh, saya pertama ketemu Mbak Nana itu via online tahun 2020. Terima kasih Mbak, waktu itu sudah di video call dan dikirimkan karangan bunga sebelum saya bisa kuliah di UGM waktu S1. Thank you Mbak Nana. Ini adalah pertama kali saya bisa berbincang langsung dengan Mbak Nana. Thank you. Uh, setelah. <gak> seterharu ya. itu ya. Iya, momen tahun 2020 itu bisa dikatakan ketika Mbak Nana video call saya itu adalah gerbang sampai saya bisa diterima di UGM S2 dan saat ini dengan beasiswa LPDP juga. Thank you Mbak Nana. Mbak Nana adalah salah satu role model saya untuk tetap melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Iya. <tuk> Pertanyaan saya terkait dengan tema kita yang sangat menarik pada malam hari ini terkait dengan problematika moral jagat Ya, moral jagat sosial media uh, di Indonesia terkait dengan media sosial, Mbak Nana. Kita tuh, sebagai mahasiswa, selalu dituntut untuk menjadi orang yang kritis, termasuk di media sosial. Namun, ketika Mbak Nana tadi menyampaikan banyak sekali dampak positif dari media sosial, entah itu untuk branding diri dan sebagainya, tapi satu kata yang ingin saya sampaikan: ketika saya mendengar media sosial, yang ada dalam itu itulah takut hilang gitu. Atau mungkin takut dipolisikan. Lagi viral ya teman-teman, seorang pemuda mengkritik pemerintah saat ini itu tiba-tiba mau dipolisikan gitu. Jadi itu kayak bagaimana ya Mbak Nana? Apakah Suara kritis kita sebagai seorang mahasiswa saat ini tuh akan benar-benar didengar seperti pada tahun 1998 gitu. Jadi, jadi seperti itu mbak Nana. Kadang ada kekhawatiran-kekhawatiran kita sebagai mahasiswa uh, ingin mengkritik lewat media sosial. Bahkan ini pernah terjadi mbak Nana. Saya pernah mengkritik. Beasiswa yang ada di Sulawesi Barat, karena saya ada di Sulawesi Barat, saya menulis di koran, saya bahkan diteror di grup, bahkan saya keluar dari grup itu sendiri. Jadi itu adalah sebuah kekhawatiran. Pertanyaan saya Mbak Nana, bagaimana sebenarnya tips dan trik yang bisa Mbak Nana berikan kepada kami melihat kasus-kasus uh, yang saat ini orang-orang yang punya nama saja tiba-tiba akun media sosialnya hilang gitu. Haris Ashar contohnya? saat ini seperti itu sangat uh, mengkritik pemerintah dan sebagainya. Bagaimana uh, pesan mbak Nana kepada mahasiswa untuk dengan segala fakta-fakta yang ada saat ini itu kita tetap bisa kritis gitu menyalurkan aspirasi kita kepada pemerintah karena uh, itu sangat penting pastinya dan apa yang saya sampaikan tadi itu erat kaitannya dengan yang namanya demokrasi digital dan bagaimana pandangan mbak Nana terkait dengan demokrasi digital itu sendiri dan terakhir pak moderator karena mbak Nana saya ingat sekali Uh, pernah menyampaikan bahwa uh, terus berkarya, Muliana Dan hari ini saya membawakan karya saya, dan ingin saya berikan kepada Mbak Nana. Semoga Mbak Nana bisa berkenan untuk menerima karya yang sudah saya tulis, buku yang saya tulis. Mohon izin meminta waktunya Mbak Nana sebentar. Terima kasih. Oke, setelah Thank forum you. ini, ya, nanti bisa menghubungi panitia, bisa dibantu. Ya, baik, Mbak Nana. Pertanyaannya, semua ke Mbak Nana, tapi saya kira nanti boleh direspon Mas Nyarwi juga. Kasihan, loh, Mas Nyarwi, kalian gak nanya nih ya, bahaya ini kalian. Uh parah. <laughs> Betul. Oke, okay, Mbak Nana dulu dari Fadilah tadi Mbak. Gimana nih supaya kita bisa lebih sensitif terhadap KBGO? Ya, karena sekarang kemarin juga di komunikasi kami itu barusan melaksanakan satu festival ajisaka dengan tema ya melawan KBGO itu tadi gitu. Mbak Nana melihatnya gimana? Apalagi mungkin Mbak Nana pernah menjadi tanda peti korban barangkali. Silakan Mbak. Ya, ini tantangan serius dan memang kalau kita bicara kekerasan uh, digital itu salah satu yang paling rentan itu uh, yang berbasis gender dalam ini perempuan dan juga anak-anak. Dan kalau kita bicara spesifik jurnalis misalnya, itu ada hasil survei uh, UNESCO yang menunjukkan bahwa 73% jurnalis perempuan mengaku pernah diintimidasi, diancam, dilecehkan. Terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan, liputan yang mereka lakukan, wawancara yang mereka lakukan itu di seluruh dunia. E, intimidasi yang terjadi dan sedihnya, saya bisa mengkonfirmasi itu karena juga mengalami itu. E, saya tidak mau berpanjang-panjang bercerita karena e, intimidasi dan kekerasan yang saya alami, kalau dibandingkan dengan kekerasan fisik. Yang dialami oleh teman-teman wartawan di daerah itu jauh lebih besar dampaknya. Tanpa mengecilkan uh, apa namanya kekerasan berbasis gender atau kekerasan online yang juga dialami oleh banyak wartawan wartawan lain, begitu ya. Tapi kalau kita bicara ketimpangan uh, di daerah, teman-teman aktivis di daerah, mahasiswa di daerah uh, dibandingkan dengan mahasiswa di kota-kota besar seperti di Jawa atau Lampung sekalipun begitu ya ada teman-teman yang lagi rame itu mahasiswa di Australia yang kemudian kritik di Lampung dan pembelaan itu datang bertubi-tubi loh ya kan iya diintimidasi ya diancam ya dilaporkan ke polisi yeah. tapi pemberitaan dan terutama kalau kita bicara apa yang kalau terjadi pada mahasiswa UGM hakul yakin seluruh bukan hanya seluruh Jogja seluruh Indonesia berdiri membela yeah. ya kan kalau terjadi pada anak UI, kemarin ramai tuh BEM UI bikin gambar tikus dan ketua <laughs> DPR Puan Maharani kan sempat ramai tuh. Iya, banyak yang menyesalkan tapi pembelaan juga datang bertubi-tubi kan. Betul. Sesuatu yang sedihnya terkadang kita tidak melihat pembelaan-pembelaan itu ditunjukkan kalau itu dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa teman-teman kita di daerah. Yang Ngo nya atau teman-teman aktivisnya masih belum terlalu bisa kencang bersuara, yang pemberitaannya masih tidak terlalu banyak diliput dan sebagainya. Karena itu, sekali lagi saya mau kembali ke kekuatan media sosial nih. Yeah. Saya percaya pergerakan mahasiswa sekarang sangat bisa diuntungkan kalau kita menggunakan media sosial, jejaring yang bisa terbentuk solidaritas yang bisa dikerat di apa namanya dikuatkan kemampuan kita untuk menghubungkan yang timur dan di barat yang yeah. di Australia soal lampung soal dajal soal banyak hal gitu ya media sosial seharusnya bisa membuat pergerakan mahasiswa jadi jauh lebih bergigi dan itu butuh skill dan kompetensi yang juga berbeda kalau dulu aktivis-aktivis mahasiswa dulu identik dengan kemampuan berorasi. Karena mereka menghadapi lapangan, demonya di lapangan. Kalau sekarang orasinya ya kemampuan, kelihayan untuk menulis caption yang menarik, infografis yang juga menarik. Dan juga kehati-hatian untuk menavigasi undang-undang ITE dan KUHP karena semua masih bisa kena. Yes. Jadi skill kompetensi yang dibutuhkan oleh aktivis mahasiswa sekarang itu berbeda. Termasuk kelihayan menggunakan teknologi informasi. Kalau dulu katanya pengalaman itu jadi kekuatan. Yeah. Kalau sekarang kekuatannya apa? Informasi. Dan siapa yang menguasai informasi? Yeah. Ya mahasiswa. Kelihayan untuk menggunakan berbagai perangkat teknologi untuk bisa memultiplikasi pesan, menggaungkan suara-suara yang nggak terdengar di ujung sana sampai bisa kedengeran persis di gedung DPR dan di depan istana. Kemampuan itu teman-teman yang harus dipunya. Dan juga kematangan emosional dan komunikasi yang artikulatif sehingga pesan yang disampaikan itu bisa kena dan tepat sasaran. Karena beda pesannya menggunakan kata dajal misalnya, yang mungkin saja sebagian orang kalau buat saya sih kalau untuk pejabat publik ya itu ambang batasnya tuh rendah jadi seharusnya dibilang dajal pun nggak apa-apa pejabat publik kalau buat saya tapi kan batas orang kan beda-beda ya nah jadi perlu nih kematangan emosional dan kemampuan untuk mengartikulasikan pesan tuh buat mahasiswa tuh juga penting menavigasi di tengah situasi yang tidak mengenakan saat ini kalau kita bicara regulasi ya. Jadi mahasiswa harus sering-sering baca buku puisinya Joko Pinurbo, harus sering-sering memperbanyak diksi. Jangan semuanya di, hal yang sedih semuanya dibilang galau. Udah gak ada lagi tuh kata muram atau kata-kata indah dalam puisi. Aktivis sekarang harus pintar memilih diksi yang bisa menyampaikan pesan sampai ke hati. Itu kemampuan yang juga perlu dimiliki sekarang. Sekali lagi di tengah situasi yang memang memungkinkan kita terkena pagar kanan dan kiri dengan regulasi. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjawab. Dan sekali lagi saya percaya sekali lagi bahwa kalau dilakukan bersama-sama, kalau digaungkan bersama-sama, dan sudah banyak contohnya, sudah banyak contohnya kasus-kasus yang memang menjadi viral, menjadi rame, itu karena netizen plus 62 ini begitu berisik begitu ya. Dan yang bisa menjadi motor yang bisa menentukan dan bisa membuat ini menjadi agenda yang penting itu media yang independen dan mahasiswa terlalu banyak isu di negeri ini saat ini lagi rame ini besok ada ini lagi U U20 Israel terus tiba-tiba ada apa lagi ada terlalu banyak isu jadi media yang independen yang punya tugas agenda setting untuk bisa menentukan ini, nih, yang penting dari sekian banyak isu di negeri ini, ini yang harus kita jadikan fokus saat ini. Bisa dilakukan media yang independen dan bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kemampuan untuk bisa membuat isu yang penting menjadi menarik, sehingga orang lain juga merasa itu penting. Itu kemampuan yang perlu dimiliki media dan kemampuan yang perlu dimiliki mahasiswa. Bikin orang lain percaya bahwa ini agenda yang penting itu tugas bersama yang menurutku harus bisa kita lakukan dan akan bisa menjadi sangat bergaung lagi-lagi dengan teknologi digital. Hmm, Oke, okay, terima kasih Mbak Nana. Tadi sebenarnya sudah hampir sedikit menjawab atau menyinggung ya dari pertanyaannya Mbak Amur Salim. Lantas kalau kita kaitkan ke dalam demokrasi digital di mana suara-suara kritis saat ini dipandang membangkang apakah akan kembali terjadi orde lama dan orde baru yang diromansakan saat ini Mbak Nana atau seperti apa Mbak Nana? Bukan saya yang bilang berbagai penelitian menunjukkan orang takut bersuara kok. Semua penelitian menunjukkan itu. Um, indeks demokrasi kita itu makin lama makin turun. Um, survei bilang orang takut kalau diminta bicara terutama isu-isu yang akan bisa dengan mudah dianggap tidak cinta negeri. Sekarang, tuh, saya sedih kalau kekritisan dianggap tidak nasionalis. Gitu, sejak kapan bukti kecintaan negeri? Artinya, kita tidak bisa memberikan kritikan, gitu ya, atau ada yang kemudian membungkusnya gaya Orde Baru. Kritik membangun, kritik harus pakai solusi. Sejak kapan kritik harus ada solusinya? Di mana-mana kritik itu yang menghancurkan, mematahkan, menjatuhkan, itu oksimoran, tuh, kritik membangun yang betul membangun dengan kritik. Itu yang pas. Kalau bisa ada solusi lebih baik cuma bukan berarti harus selalu disertai embel-embel yang konstruktif dalam tanda kutip. Yang terjadi pada teman-teman saya, Fatia dan Haris Azhar, itu juga bukti semua bisa kena dan betapa sekarang memang harus lebih berhati-hati. Karenanya nih kalau ada momen-momen penting seperti itu bersuara kalau ada situasi-situasi di mana dibutuhkan gerakan bersama, maju, step up, bertindak, bisa terjadi pada dia, bisa terjadi pada mereka, bisa terjadi pada kita. Dan sekali lagi Haris Azhar, Fatia gitu ya, itu orang-orang yang memang selama ini ada di depan dan diperhatikan. Aktivis-aktivis di daerah, paling ramai sehari dua hari, habis itu masuk penjara dan kita nggak ingat lagi. Iya kan? Jadi setiap kali ada momentum untuk bikin perubahan, jangan sia-siakan momentum itu untuk bergerak dan menunjukkan pembelaan. Anak muda, jangan mau main netral-netralan, harus berani ambil sikap anak muda sekarang berpihak pada publik dan pada republik. Itu yang harus dilakukan sekarang. Dan ya, ada kekhawatiran, ya ada ketakutan, karenanya penting untuk selalu bergerak bersama dan menjadikan niatan dan nilai sebagai values dan pegangan. Siapa yang mau jaga kewarasan publik kita kalau bukan mahasiswa yang tanpa kepentingan? Nggak punya kepentingan apapun kok. Kepentingannya bisa bayar kuliah. Yang makin lama makin mahal. <tuk> iya kan? Bisa lulus dan memanfaatkan waktu 4 tahun. 4 tahun harus disuruh cepat-cepat lulus ya sekarang ya. Nggak boleh lebih lama dari itu ya? Boleh, masih, boleh masih, masih boleh lebih lama, karena ada beberapa kampus pokoknya 4 tahun harus lulus. Karena kampus mencetak pekerja, bukan mencetak pemikir. Jadi gunakan waktu 4 tahun ini tanpa kepentingan. Mari secara nyata tanpa ragu-ragu tunjukkan pembelaan itu. Itu yang akan bisa jadi penguat sama-sama, menguatkan mental kita. Saya mau, saya mau nyapa uh, apa namanya tadi adik saya dari Makassar yeah. uh, Muliana Nur Salim ya aku ingat pertama kali ketemu itu lewat uh, online ya. Pada saat pandemi, jadi ceritanya waktu itu narasi bikin wisuda online karena kita tahu pada saat pandemi ada banyak angkatan COVID nih Betul. yang gak bisa wisuda sama-sama. Yeah. Jadi salah satu inisiasi yang dilakukan narasi adalah kita bikin wisuda online yang mendaftar ribuan dari seluruh Indonesia kita sama-sama bikin wisuda dan beberapa yang terpilih kita kirimin karangan bunga ya selamat atas wisudanya. Kita wisuda waktu itu bareng Menteri Nadim dan kalau nggak salah ayahnya uh, ayah kamu yang jadi orang tua yang, yang Menyampaikan kata sambutan, kan? Ayah bangga banget waktu itu, luar biasa seneng banget. Bisa ketemu langsung sekarang. Itu juga kekuatan media sosial tuh. Pada saat pandemi, kita bikin wisuda online. Saya mau sekolah lagi deh, supaya bisa wisuda online sama Mba Nana, Boleh nggak, Mbak? <laughs> saya jadi iri nih deh. <laughs> Makasih, Mbak Nana. Kita ke Mas Nyarwi. Monggo, Mas. Sama pertanyaannya, saya kira dan boleh ditanggapi juga oleh Mas Nyarwi. Monggo, Mas. Iya, saya nggak panjang-panjang ya sam ya. Udah jam sepuluh lebih sam. Iya, udah kena uh, mental duluan mas Arvia. Iya, iya. Tapi, tapi hanya highlight aja ya. Tadi nambahin mbak Nana. Anak-anak uh, muda ya kalian-kalian Mas -kalian, saya kira memang um, kalau soal ketakutan bersuara, sejauh bahwa suara-suara yang kalian hasilkan itu suara-suara intelektual ya, suara-suara dari nurani kalian ya dipikirkan dengan bagus dan jernih apalagi dukung data yang baik cara pandang yang komprehensif itu nggak perlu ditakutkan ya demokrasi itu nggak ada nggak bisa jalan tanpa sebuah kritik juga ya dan di sini sebenarnya nggak gampang loh minta orang kritik itu kadang orang kan yang di yang di, apa khawatirkan kan apatis ya apatis Nah kadangkala -kadang memang begini ya ada yang seringkali tidak disadari elit kita ketika ada dalam kekuasaan itu apa sih Ah, Oke okay, sudah terpilih secara demokratis, tetapi ada namanya responsibility dalam demokrasi atau tanggung jawab elit dalam mengelola demokrasi itu ada. Termasuk apa? Menerima kritik, membuka kritik itu tanggung jawab, mengolah kritik itu tanggung jawab mereka, mencari solusi itu tanggung jawab mereka sebenarnya. Kalau kita ngasih solusi itu berarti bonus untuk, untuk para elit gitu ya, tapi tidak perlu ditakutkan, nah, hanya saja seringkali mentalitas ini tidak semua merata di kalangan elit juga gitu loh ada yang elit itu sensitif ya tidak menyadari bahwa dia sebagai elit itu juga harus apa namanya pemaaf harus ini ya, harus bisa ya maksud saya tidak semua itu punya cara berpikir yang yang seperti itu gitu nah ini memang tantangan tapi sebagai mahasiswa itu tidak perlu takut kan UGM ini udah dari berapa puluh periode puluh tahun kita tempat di mana suara-suara merdeka dari mahasiswa itu selalu diakomodasi dan diberikan ruang Ya bahkan banyak semua itu produk-produk dari ke, apa uh, yang dari dulu memang selalu berkreasi dengan kebebasan berpikir. Ya memang zamannya berubah ya, buat uh, zamannya berubah. Tadi uh, mbak Nana udah nyinggung katanya empat tahun cepat sudah cepat kerja katanya begitu. Ya memang zamannya berubah, tetapi tidak harus kemudian membunuh kreativitas dan kemerdekaan berpikir dari adik-adik, termasuk semangat untuk berinovasi memanfaatkan seluruh ruang-ruang akademik yang ada di sini itu. Nah, media sosial juga salah satunya bisa dimaksimalkan untuk sana ya. Silahkan yang tertarik untuk dakwah-dakwah di pengembangan minat bakat, minat bakat, kreativitas, kreativitas, komunitas apa saja. Tapi itu semua bisa dimaksimalkan nantinya dengan berbagai termasuk ruang-ruang interaksi melalui berbagai platform sosial media. Saya kira itu mas Zam. Oke, kita aplaus dulu, Bapak Ibu, Mas, Mbak semuanya. Masih mau lanjut? sayang sekali sudah habis waktunya ya. Mbak Nana juga harus beristirahat. Oh iya, nanti bentar ya mas ya. Ini kayaknya banyak yang mau memberikan sesuatu untuk Mbak Nana. Mbak Nana sabar ya, nanti bisa lewat Pak Nitya biar nanti nggak terlalu kacau. Sekali lagi terima kasih banyak untuk um, Mbak Nana. Akan tak berikan waktu untuk kemudian Mbak Nana dan juga Mas Nyarwi. Dan sebelum kita tutup, beliau-beliau akan memberikan satu closing statement yang mudah-mudahan ini bisa memantik kembali semangat dan setelah pulang dari sini bukan lantas apa yang disampaikan dilupakan ya Bapak Ibu Mas dan Mbak tapi mudah-mudahan bisa tetap dipegang menjadi salah satu yang bisa memberdayakan lah minimal dari Bapak Ibu Mas dan Mbak masing-masing lalu mudah-mudahan bisa menularkan ke orang di sekitar keluarga dan juga rekan dan kerabat. Baik sebelum ke Mbak Nana saya ke Mas Nyarwi dulu, Mas Nyarwi boleh closing statement dari sesi kita hari ini Mas silakan. Ya closing statement saya itu juga opening statement. Betul. <laughs> closing Ternyata yang opening ya. Saya, saya ulangi. Tadi saya di awal mengatakan ada lima hal yang bisa menggerakkan, menumbuhkan, meruntuhkan dan menghancurkan peradaban. Ya, uh, wealth atau harta gitu ya. Kemudian power atau tahta, kekuasaan gitu ya. Kemudian juga ada yang mengatakan wanita atau keluarga atau family atau siapapun yang kita cintai gitu. Uh, berikutnya juga adalah agama. Nah, yang terakhir adalah sosial media. Dan yang terakhir kita juga melihat semua yang keempat sebelumnya itu, itu hari ini pengaruhnya makin tajam ketika muncul di era sosial media. Nah, kemampuan kita untuk menavigasi diri kita, mengelola diri kita, mengembangkan berbagai kreativitas ya, menentukan termasuk identitas dan jati diri kita di masa depan. Ya salah satunya adalah kemampuan kita mengelola sosial media. Kenapa? Karena kita bukan hanya hidup dengan sosial media, tapi kita hidup di dalam bahkan melalui sosial media. Dan semua di sini juga saya kira merasakan itu dan Nanti di masa depan, kita belum tahu lagi, apalagi yang akan berkembang dengan berbagai platform sosial media, dan kita hanya bisa, bisa beradaptasi seperti sebuah ikan di lautan yang kita harus survive dalam kondisi situasi lautan apa saja, dan kita berkembang tumbuh bersama dengan yang lain. Ya, uh, itu saya kira, itu terima kasih. Makasih, terima Mas Nyarwi, kita close. Silakan banana closing statement-nya. Jadi, kesimpulannya, media sosial itu berbahaya atau enggak ya, Dek? Kesimpulannya apa? karena ada banyak kemudian yang simplifikasi yang 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 bilang media sosial yang akan menghancurkan generasi berikutnya. Saya mau bilang kritis waspada itu harus tapi jangan sampai kita terjerat pada perangkap yang sudah pernah kita lalui di masa lalu. Dan itu namanya kepanikan moral. Terlalu sering nih kita mengkhawatirkan bahaya dari gagasan baru atau teknologi baru dari zaman dulu loh. Apakah itu buku, TV, game, dulu musik rock dianggap berbahaya, musik rap, dangdut koplo, ingat gak sempat dianggap berbahaya, itu dulu hal-hal yang, yang menimbulkan kepanikan tuh dulu. Seolah-olah setiap kemajuan atau setiap hal yang baru itu akan meruntuhkan moral dan keselamatan publik, dan biasanya cara paling mudahnya solusi untuk itu dilarang. Larang buku ini, larang game itu, larang lato-lato. Kasihan banget aku inget gak sih yang di Majalengka tuh anak SD dirazia razia lato-lato loh. Razia aparat Satpol PP dengan gabungan polisi dan TNI merazia lato-lato. Nggak ketemu satu pun tuh lato-latonya, lebih pintar anak SD-nya. Tapi jadi ngomongin lato-lato. Yang saya mau bilang, seringkali simplifikasi nih. Ada hal baru, ada teknologi baru, orang takut cara gampangnya dilarang, sensor. disensor. Sementara, kalau tadi kembali ke yang Mazam bilang di awal, teknologi itu pedang bermata dua memang. Dan daripada kita sibuk melarang orang main pedang, lebih baik kita membekali orang kemampuan untuk selihai mungkin bermain pedang, karena orang yang pandai bermain pedang tidak akan pernah terkena mata pedangnya sendiri. Yes. Terima kasih Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh dong sekali lagi. Terima kasih ya sekali lagi untuk Mbak Nana, Mas Nyarwi. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua sudah bertahan sampai pukul 22.17. Luar biasa. Setelah ini mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini bisa menjadi manfaat ya. Dan terima kasih untuk semua para bapak, ibu, mas, dan mbak yang juga menyaksikan secara langsung dari YouTube live streaming dari tempatnya masing-masing. Akhirnya, sebelum pulang dulu, jangan lupa kita mau selfie dari sini ya. Jadi, tetap duduk di tempatnya, tetap duduk di tempatnya yang tadi boleh atur posisi, jangan sampai tubruk-tubrukan ya. Kita di sini aja nanti, mbak, di tengah ya. Duduk, oke, boleh-boleh berdiri. Uh, mohon tetap jaga ketenangannya, ya. Kita berfoto bersama. Tunggu, tunggu, banana saya belum. Terakhir, untuk diumumkan kepada para jamaah Hadirilah pagelaran budaya Ramadan di kampus 1444 Hijriah. Memayu Hayuning Bawana, merestorasi relasi alam dan manusia yang akan dihadiri dan dimeriahkan oleh Ustadz Salim Afillah, UKJGS UGM, Rampu UGM. Dan hari Sabtu 2, pukul 20 sampai dengan selesai. Di Balai Irung UGM.